Dia orang melebur nono, di sih? Ada, saya mau nyapa siapa tadi? Ada Pak Yoga kayaknya. Iya, disapa aja Pak Yusri yang pada kenal. Gunawan Pratama Yoga. Maskur, Pak maskur. Yoga. Bu, siapa tadi? Bu Yeni ada ya dari Pautan juga. Bu Yeni, Ada, halo. Bu Yoni ada. Dia menyapa saya di chat. Oh. Privately. Halo, selamat pagi, Pak. Hey, selamat pagi, Bu. Gimana kabar, Bu? Kita bertemunya di sini nih. Alhamdulillah. Di forum Isotop. Iya. Iya, pengen tahu meskipun bukan bidang saya, tapi pengen tahu karena kemarin sempat sama Kevin itu loh. Oh iya. Iya. Ya, banyak nih teman-teman LIPI nih, Pak Sustiono, siapa lagi ya? Iya, banyak Nasional teman-teman. LIPI. Ini ada Itu Teh Yulis yang juga ini, Teh Yulis rajin juga ini. Oh iya, nih bahaya kalau udah dia nih saya bisa ketukar-tukar nama nih antara Yulis sama Yusli nih. Ini Teh Yulis rajin kalau webinar Pepela selalu hadir beliau. Ya, ngisi waktu Pak dengan hal yang produktif. Mbak Yul. Mantap, mantap, mantap. Soalnya banyak-banyak nggak tahunya. Jadi biar tahu. Iya. Ini kita udah 3 menit lagi ya. Mbak Nana sudah masuk kah? Martian? Jadi biar Ya, Pak. tahu. Mbak Nana udah masuk nggak? Tadi sudah masuk, Pak, tapi lagi pindah PC, Pak. Ini kita udah 3 menit lagi mau ya. Mau masuk. Ya, kita akan mulai segera nanti. Ini ada pembicara lagi sudah hadir. Masuk, ya, ya, lagi waiting ya. Belum. Selamat pagi. Assalamualaikum dari Bapten saya. Oh, baik, baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ali dari BPPT. Woi, selamat datang Pak Ali.
Mbak Nananya udah ada? Sudah Pak, sudah masuk barusan. Obviously kopinya bikin sendiri ya berarti? Oh iya nih tuh, udah siap. Tuh. Oh iya, mantap. Tapi nggak kopi ya, hari ini saya apa nih? Jahe, hangat. Jahe hangat. Japanese tea, mantap. Ginger. Oh ginger ya? Ya. Assalamualaikum, Galamda dari Dinas Kelautan Perikanan, Provinsi Sumatera Selatan, ingin belajar hal baru. Selamat datang, Pak Galamda. Senang lihat teman-teman dari jauh ikut gabung ya, di sini. Saya C34, Pak. Bagaimana, ya, Pak? Saya dari Palembang, C34. Oh, C34. Dari ya. Departemen mana dulu, ya? Dari PSP, Pak. PSP. PSP, oke. Okay. PSP 34, ya. Sekarang di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Oke. Okay. Terima kasih sudah ikut gabung. Sudah lebih dari 3 menit, Pak Hefni. Baik. Mana nak? Tadi saya terlempar keluar, nggak tahu. Yes. Mana nak? Silakan ya, dimulai. Pak, langsung dimulai aja ya, Pak ya. Yeah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan semuanya, bertemu kembali. Bisa bersua di dalam webinar ke-7 PPLH IPB University dalam tema aplikasi radioisotop atau isotop dalam aneka aktivitas kehidupan. Mari sebelum kita mulai, kita membaca doa bersama-sama agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami persilahkan untuk membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Kepala PPLH IPB. Kepada Bapak Profesor Hefni Effendi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita panjatkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada suasana pandemi ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita masih bisa beraktivitas dan bisa melakukan sesuatu yang produktif seperti apa yang kita lakukan saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih kepada para pembicara ya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan materi di webinar ke-7 PPLH IPB. Kemudian terima kasih pula kepada panitia yang secara rutin mengadakan acara ini dan alhamdulillah kita PPLH IPB sudah bisa mengadakan webinar yang ke-7 dengan berbagai macam topik yang insya Allah kami akan selalu berusaha topik-topik yang memang menarik dalam hal pengelolaan lingkungan. Kemudian juga kami berterima kasih ini kepada semua peserta yang selalu antusias hadir ke webinarnya PPLH IPB dan selalu kita mendapatkan peserta yang banyak, lebih banyak daripada yang kami harapkan dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada pagi ini dapat menambah cakrawala pengetahuan kita semua ya, terutama dalam hal radioisotop yang memang sebagian besar orang kita banyak tidak paham apa itu radioisotop sehingga yang ada di bayangan kita adalah hanya
manfaat negatif atau dampak negatif yang dimunculkan oleh radioisotop itu sendiri. Sehingga di sini kita juga mendatangkan pembicara yang ada dari Jepang yang kebetulan sedang melakukan penelitian di Radioisotop Center di Hiroshima. Dan saya alhamdulillah sudah beberapa kali berkunjung ke sana, tahu bagaimana fasilitas Radioisotop Center di Hiroshima dan juga bagaimana kota Hiroshima mengenang kejadian bom atom itu luar biasa dengan membuat suatu monumen yang menurut saya sangat bagus untuk dijadikan sebagai memorizing kepada umat manusia bagaimana bahaya dari radioisotop itu manakala itu dijadikan sebagai senjata pemusnah massal. Nah, namun di balik itu semua Bapak-Ibu sekalian, kita banyak tidak tahu selain sebagai senjata pemusnah massal apa sih manfaat dari radioisotop atau radioaktif itu bagi khususnya dalam hal pengolahan lingkungan. Nah, pada pagi inilah kita akan bersama-sama mendengarkan uraian dari beberapa pakar dari ITB, Pak Irwan, terkait dengan pemanfaatan radioisotop di bidang kebumian. Kemudian ada Pak Aan dari P2O LIPI, beliau akan membahas penggunaan radioisotop di bidang marine sciences, ya. Kemudian ada lagi Mas Triyono, ya, ini akan berbicara yang tadi dari Radioisotop Center, berbicara secara umum bagaimana pemanfaatan radioisotop itu di bidang lingkungan. Kemudian yang terakhir dari PPLH sendiri ada Mbak Mala yang kebetulan melakukan riset penggunaan radioisotop dalam mengkaji sejauh mana tingkat erosi dari suatu daerah aliran sungai. Jadi Bapak sekalian, itulah materi yang akan kita dengarkan bersama-sama kupasannya dari para keempat pembicara itu. Mudah-mudahan nanti kita beroleh ilmu yang mungkin baru bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan selamat berwebinar yang ke-7. Dengan resmi acara ini kita buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Hefni Effendi. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib webinar kali ini. Yang pertama, peserta yang masuk ke Zoom harus menggunakan nama yang sama ketika registrasi. Kemudian, selama acara berlangsung, audio peserta akan di-mute oleh host. Yang ketiga, pertanyaan hanya akan diajukan melalui via chat room. Yang keempat, pertanyaan akan dipilih dan dikelompokkan yang sejenis oleh moderator serta disampaikan kepada pembicara. Pada akhir acara akan ada foto bersama dan semua peserta nanti akan diminta menghidupkan videonya. Kemudian tidak ada air sertifikat untuk peserta. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa seluruh pembicara yang sudah hadir. Yang pertama Bapak Irwan Iskandar, mohon bisa melambaikan tangannya, Pak. Ya, Bapak Irwan. Ya. Ya, baik, selamat datang Pak. Nah. Kemudian yang kedua pembicara adalah Bapak Aan Johan Wahyudi. Mohon melambaikan tangannya Pak. Bapak Aan. Ya, Ibu. Sudah. Sudah. Oke. Okay. Sudah ya. Ya, baik. Untuk yang ketiga Bapak Triyono. Pak Triyono Basuki. Terima kasih Bapak. Ya, salam. Kemudian yang keempat Ibu Sri Malahayati. Memberikan tangan Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah siap hadir di webinar ini. Baik, untuk materi yang pertama adalah tentang analisis isotop dalam bidang geosains, pertambangan, dan lingkungan. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Irwan Iskandar. Beliau pendidikan S1 di Teknik Pertambangan ITB, S2 Rekayasa Pertambangan, S3 tentang Life and Environmental Science Kumamoto Universitas Jepang. Baik, kepada Bapak Irwan Iskandar kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu MC Bu Ana. Mungkin suara saya sudah terdengar cukup jelas. Atau belum? Jelas, Pak Irwan. Ya, saya mulai share screen, tapi masih di disable oleh panitia. Mungkin bisa di-enable. Ya, ya. Mas Marfian? Ya, sudah, Pak. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin saya sudah share presentasi saya. Mungkin sudah nampak di layar Ibu dan Bapak. Pagi ini saya akan membahas hasil penelitian tim ya kami gitu ya. Beberapa mengenai hasil analisis isotop dalam bidang geoscience, pertambangan, dan lingkungan. Tadi sudah disebutkan nama saya, nama lengkapnya Irwan Iskandar. Saat ini saya menjadi Kepala Laboratorium Hidrogeologi dan Hidrogeokimia. Beberapa peralatan terkait analisis isotop dan radioisotop itu memang ada di lab Hidrogeologi dan Hidrogeokimia. Di ITB saya berada di kelompok keilmuan eksplorasi sumber daya bumi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Mungkin ini fakultas yang lulusannya banyak bikin masalah lingkungan. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Oke. Jadi pagi ini outline yang akan saya presentasikan itu pendahuluan, mungkin ada perkenalan mengenai isotop dan teknik analisis yang ada di lab kami. Terus selanjutnya ada 5 poin utama hasil kajian kami mengenai analisis isotop, ya aplikasinya dalam analisis potensi panas bumi, air tanah dan rembesan gas bumi dari bawah tanah, ada aktivitas tektonik kegempaan ya menggunakan analisis isotop, juga analisis atmospheric studies di Bandung. Juga yang sedang berjalan bersama Badan Pengelola Batur Geopark, UNESCO Global Geopark, kami mencoba analisis fenomena air Danau Batur. Ya, ini peralatan yang ada di lab kami, ya di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Ini FTTM, Fakultas Teman Tapi Mesra, Institut Teknologi Bandung. Kami ada GC dan IRMS untuk analisis stabil isotop C, H, O, N, dan S. Ada water isotop Picaro ya untuk analisis O dan H dari H2O. Untuk analisis radio isotop aktivitas radon 222 dan radon 220, kami ada alat RAD 7, Durich RAD 7. Ya. Nah, maaf, PPT-nya nggak bergerak. PT-nya tidak bergerak ya, betul? Tidak bergerak ya? Maaf. Sudah di view juga, Pak ya? Belum di slideshow kali ya, Pak ya? Sudah di slideshow. Oh, sudah ya, Pak? Sudah, cuman ada yang coret-coret slide saya nih. Gak tahu. Saya coba stop share dan saya share ulang ya. Di stop share, diulang, Pak, betul. Baik. Sudah muncul lagi, Ibu dan Bapak? Apakah sudah muncul lagi screen saya? Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Belum. Belum, Pak. Apakah muncul sekarang? Belum. Belum ya? Belum. Mungkin dibantu host lah. Coba Marfian. Apakah sekarang muncul Ibu dan Bapak? Maaf. Belum, Pak. Belum ya? Iya. Tadi halaman pertamanya saja yang muncul, Pak Irwan, halaman berikutnya nggak bergerak. Nah, sekarang malah belum muncul halaman pertama juga. Maaf, sekarang muncul Ibu dan Bapak? Belum. Belum ya? Panitia megang PPT-nya Pak Irwan, ya?
atau saya, panitia, betul. Saya ada PDF, tapi yang mungkin PPT-nya saya coba share. Sebentar saya stop share dulu, Pak, ya. Mohon maaf. Sedang loading, Pak. Sebab, maaf-maaf tadi, saya pada saat presentasi ada yang corak-corak. It's not seperti itu. Ada apa ya kira-kira ya? Apakah sudah muncul lagi? Saya share screen lagi. Tadi belum, Wan. Belum ya? Belum. Kenapa ya? Kemarin lancar-lancar saja kita ini. Iya, kita kemarin lancar. Saya juga kurang tahu deh. Oh, yang PDF-nya aja Pak Irwan yang di panitia. Iya, coba. Kalau PDF saya sudah berikan ke panitia, saya share lagi PDF-nya coba. Kalau PDF-nya nih buka Ibu Pak. Terus keluar juga. Mungkin program di gadget ya, mungkin ya. Coba panitia pakai yang itu Pak Yusli. Iya, kemarin kita apa GR lancar, enggak ada masalah. Saya apakah kalau saya keluar terus saya masuk lagi mungkin bisa diizinkan kali sama host? Ya, ya. Boleh. Karena masih ya, 146 jumlahnya. Maaf ya. Iya, coba keluar dulu sebentar, Pak. Nanti marknya langsung di admit lagi. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian ya. Iya, Pak. Punten, Pak. Bagaimana kalau sambil menunggu kita coba langsung ke pembicara kedua dulu, Pak? Agar tidak lama menunggunya. Biar mungkin sambil dicek dulu. Bagaimana? Boleh juga sih, tapi Mas Aan sudah siapkah? Pak, sudah siap, Pak? Siap. Sudah, Bu. Siap. Sudah siap, baik. Ya, baik. Untuk kami mohon maaf, ternyata ada masalah teknis untuk pembicara pertama. Kita akan langsung ke pembicara kedua dulu, yaitu Dr. Aan Johan Wahyudi. Beliau akan menyampaikan tentang pemanfaatan analisis isotop stabil pada riset kelautan. Beliau adalah lulusan S3 dari University of Tsukuba, Jepang. Baik, kepada Pak Aan kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Apakah slide-nya sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Sudah. Kelihatan, Pak, kelihatan. Baik, terima kasih Pak Hefni, Bu Nana yang telah memperkenalkan saya tadi. Yang akan saya sampaikan bahasan pada pagi hari ini adalah pemanfaatan analisis isotop stabil pada riset kelautan. Ya, ini adalah bahasan kita pada pagi hari ini. Jadi ada pendahuluan singkat tentang apa itu stabil isotop, kemudian sumber makan aplikasinya terhadap penelitian di kelautan kaitannya dengan ekologi jejaring makanan atau food web, kemudian asesmen laju asimilasi. Kemudian yang terakhir di material origin atau asal-usul material dan komposisi materi khususnya untuk partikulat organik matter. Nah, ini sekilas tentang stabil isotop analysis, Bapak Ibu sekalian, bahwa jadi isotop itu merupakan struktur atom yang memang alamiah ditemukan. Jadi kalau misalnya karbon itu di karbon 12
itu ada sekitar 98-99% di alam, dan sisanya adalah stabil isotop dengan neutron yang lebih banyaknya. Jadi stabil isotop ini karena neutronnya lebih banyak, maka dia memiliki massa atom yang lebih berat. Nah, banyak yang dilakukan aplikasi-aplikasi stabil isotop. Jadi kalau dari sumber alamiah atau yang memang tersedia di alam, itu kita menyebutnya stabil isotop signature. Nah, ini yang biasa dipakai di bidang-bidang arkeologi, kemudian ekologi, ekosistem akuatik, kemudian hidrologi, dan juga paleoklimatologi. Nah, ini beberapa contoh stabil isotop yang biasa digunakan khususnya di ekologi, ekosistem akuatik, dan hidrologi. Itu ada karbon 13, jadi ini yang proporsi yang sekitar 1-2% itu tadi, yang 98% di alam itu adalah karbon 12. Kemudian ada sulfur 34, ada nitrogen 15, ada oksigen 18, dan hidrogen berat atau hidrogen 2. Nah, untuk 10 tahun terakhir kira-kira, sekarang ada namanya stabil isotop probing. Jadi ini metode baru yang dikembangkan dengan penggunaan dasar dari stabil isotop untuk probing. Jadi misalnya dipakai untuk penelitian apakah komunitas atau populasi mikroorganisme memanfaatkan senyawa tertentu, itu dipakai misalnya probing ini dengan karbonnya dilabel dengan karbon stabil isotop karbon 13. Nah, kemudian diujikan ke komunitas atau populasi mikroba, kemudian dilihat kalau mikroba menunjukkan ada deteksi stabil isotop, maka dianggap dia menggunakan senyawa tersebut atau memanfaatkan senyawa tersebut. Nah, ini perkembangan stabil isotop analisis ini memang emerging sejak 20 atau 30 tahun belakangan. Nah, notasi yang dipakai untuk khususnya untuk stabil isotop signature itu ada delta. Itu artinya sebenarnya rasio perbandingan karbon, misalnya untuk karbon adalah karbon 13 dan karbon 12, itu adalah perbandingan isotop yang lebih berat dengan isotop yang lebih ringan, dan itu berlaku juga untuk nitrogen, oksigen, maupun hidrogen. Nah, ini beberapa publikasi dari beberapa atau 10 tahun terakhir, dekade terakhir, menunjukkan bahwa penggunaan stabil isotop analisis ini terus meningkat seiring dengan jumlah publikasi menggunakan metode stabil isotop. Misalnya di sebelah paling kiri ini adalah untuk mamalia laut, terus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Yang bagian tengah ini adalah untuk penyu laut, dan yang paling kanan ini adalah misalnya untuk kajian mengenai jejaring makanan. Dan biasanya untuk memang yang lebih banyak itu untuk kajian ekologi maupun ekosistem dan sebagainya, ini kaitannya dengan jejaring makanan. Nah, ini prinsip dasarnya, peralatan yang dipakai, tadi sempat disinggung di awal ya oleh Pak Irwan. Alat peralatan utamanya sebenarnya isotop rasio mass spectrometer yang bisa digabungkan dengan misalnya kalau di sini adalah elemental analyzer. Digunakan biasanya kalau untuk elemental analyzer ini dipakai untuk material padat, dan bisa juga IRMS itu digabungkan dengan gas kromatografi misalnya untuk material liquid atau cair. Nah, prinsipnya pada dasarnya semua sampel itu kemudian dibakar dengan suhu yang tinggi sampai 1000 derajat Celcius, kemudian dibawa oleh helium gas melalui beberapa saluran, kemudian diencerkan sampai masuk kepada mass spectrometer. Di situ prinsipnya adalah deteksi menggunakan elektromagnetik. Jadi karena atom isotop itu bermuatan listrik,
mereka menggunakan prinsip elektromagnetik itu dipisahkan. Jadi yang mengandung neutron lebih berat itu akan lebih tangkap terlebih dahulu, kemudian yang mengandung neutron lebih ringan dia akan ditangkap berikutnya. Jadi nah ini kalau misalnya dari menggunakan elemental analyzer untuk material padat itu ada di sebelah kanan, ada tabung untuk pembakaran atau ada tabung untuk reduction, kemudian ada pemisahan dengan materi materi residu atau kontaminan, kemudian pemisahan uap air dan sebagainya, kemudian baru masuk ke sistem isotop rasio mass spektrometer. Nah, alat yang dipakai biasanya sekarang sudah advance, sudah sangat maju, jadi begitu melalui IRMS dan kemudian sudah ditangkap menggunakan prinsip tangkapan elektromagnetik, kemudian sudah terpisah mana yang isotop berat dan mana yang isotop lebih ringan, kemudian sudah langsung dihitung dengan algoritma yang ditanam dalam peralatan itu karena secara computerized, jadi langsung bisa diketahui rasio isotop stabilnya. Nah, ini saya langsung pada bagaimana aplikasi yang biasa dipakai di riset kelautan. Yang pertama adalah fishing signature atau food web studies. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, untuk lebih detail sebenarnya banyak publikasi kaitannya dengan itu. Nah, ini konsep dasarnya adalah kita menggunakan ada dua, yaitu stabil isotop karbon dan stabil isotop nitrogen 15. Nah, analisis dasarnya yang pertama adalah komparasi B-plot, jadi memplotkan delta karbon 13 dan delta nitrogen 15. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari kemudian didapat signature bahwa peningkatan atau pengayaan. Jadi ada pengayaan atau jadi kalau produsen memiliki signature tertentu, kemudian kalau dia produsen ini dimakan oleh konsumen tingkat 1 atau C1 di gambar itu, maka ada sebagian stabil isotop yang tidak dipakai untuk metabolisme. Ya, yang tidak dipakai untuk metabolisme ini kemudian tersimpan menjadi bagian dari tubuh konsumen tingkat konsumen tersebut. Jadi karena sifatnya stabil isotop itu yang misalnya karbon 13 itu adalah lebih berat daripada karbon 12, maka kecenderungan untuk dipakai untuk metabolisme dan dikembalikan lagi menjadi misalnya pakai respirasi oleh konsumen, itu yang dilepas kembali menjadi karbon dioksida adalah karbon yang lebih ringan. Maka karbon yang lebih berat akan ini ya istilahnya mengendap atau menjadikan pengaya di materi organik di konsumen. Nah, dari signature-nya itu, dari penelitian-penelitian sebelumnya, itu diketahui bahwa penambahan berat atau stabil isotop sebesar 1 per mil dari misalnya negatif 13 ke negatif 12 untuk delta karbon 13 itu menunjukkan sumber karbon atau sumber makanannya berada di bawahnya. Dan untuk nitrogen itu patokan yang dipakai antara nilai 3 sampai 3,4 per mil. Itu untuk studi dari makanan di laut. Nah, prinsip dasar ini misalnya saya pernah gunakan untuk melihat di penelitian saya di Jepang dulu untuk melihat peran Gaetis depressus. Gaetis depressus ini populasi kepiting di pesisir di daerah temperate dari ada Jepang, Korea, China, Hong Kong sampai Taiwan. Untuk peran biogeokimianya di dalam siklus karbon, terutama perannya di dalam food web. Nah, ini misalnya kenapa salah satu latar belakangnya karena
spesies ini merupakan dominan di tempat di habitatnya. Kemudian pertama kali untuk melihat peran biogeofisiknya dari suatu populasi spesies adalah menentukan atau memastikan berada di posisi mana, trophic levelnya, atau bagaimana di tingkatan di jaring makanan. Nah, maka analisis yang kami pakai adalah kombinasi yang pertama adalah isi perut. Jadi kalau di ikan itu ada isi perut, tetapi kalau di kepiting itu adalah forgut. Jadi tembolok kepiting, istilahnya tembolok gitu. Di bagian depan tempat menampung makanan pertama kali. Nah, itu analisisnya, analisis konten menggunakan biasa dibedah dan sebagainya dihitung jumlahnya dan dikombinasikan dengan stable isotope analysis ini. Kelebihannya adalah stable isotope ini karena dia menganalisis yang dianalisis adalah jaringan kepitingnya itu sendiri, kemudian jaringan dari potensi biota yang menjadi makanan. Baik itu flora maupun fauna yang menjadi makanan dari kepiting tersebut, termasuk juga isi perut atau isi temboloknya. Nah, kemudian diplotkan ke dalam diplot bagaimana antara karbon dan hidrogen. Nah, kemudian tabelnya diplotkan per musim di sebelah kanan. Nah, dari situ diketahui ternyata mayoritas atau istilah hampir sepanjang tahun bahwa spesies kepiting ini memanfaatkan makroalgae khususnya dari alga hijau dan alga coklat. Nah, jadi dari situ kemudian ketahuan bahwa spesies kepiting tersebut adalah konsumen tingkat satu atau dia memanfaatkan produsen sebagai sumber makanan. Nah, baru dari situ kemudian kita bisa mengukur laju asimilasi, laju makan, dan kemudian laju ekspresinya. Nah, aplikasi berikutnya adalah aplikasi pada pengujian laju asimilasi karbon organik. Jadi ini sedikit ada sambungan dengan yang sebelumnya. Jadi laju asimilasi ini adalah mengukur atau menentukan seberapa banyak karbon organik yang didapat dari makanan itu dimanfaatkan untuk tumbuh kembang oleh biota yang menjadi target. Dan pengujian ini sangat bermanfaat misalnya untuk sektor budidaya, marikultur atau aquakultur. Dan dalam kasus yang akan saya sampaikan, ini adalah untuk teripang pasir, Volunturia scabra. Jadi kalau yang sebelah kiri adalah konvensional diplot untuk teori dasarnya. Kemudian yang sebelah kanan dari publikasi kami, Ibu Indriana ini dari Balai Bioindustri Laut Mataram, bekerja sama dengan saya di Biogeofisiknya Pusat Penelitian Oceanografi. Melihat, pertama yang kami lihat adalah apakah teripang pasir yang di budidaya maupun ditambak di Lombok sana itu seberapa besar dia memanfaatkan pakan yang diberikan atau pakan yang tersedia di alam. Nah, kami mencoba menganalisa jaringan teripangnya kemudian dibandingkan dengan makanan yang biasa diberikan oleh para pembudidaya atau petambak dan kemudian juga sedimen dan juga fekal peleknya. Nah, dari sini, dari yang sebelah kanan, karena ternyata yang di kotak merah itu, di kotak merah itu adalah signature-nya dari teripang pasir, kemudian yang dibulatin itu adalah sumber makanan. Nah, dari diplot ini, ternyata sumber makanannya itu justru berada di kluster sebelah kanan atau sebelah atas dari target biotanya dari teripang. Padahal kalau menurut konsep dasarnya adalah yang menjadi sumber makanan itu harusnya berada di sebelah kiri, pojok kiri bawah.
Nah, ini menunjukkan ada indikasi lemah pemanfaatan karbon organik dari pakan. Nah, karena dari asal analisis ini saja tidak cukup untuk mengukur atau asimilasinya, karena dia hanya menentukan indikasi lemah pemanfaatannya saja, maka dilakukan analisis lanjut dengan Bayesian mixed model. Jadi programnya sudah tersedia open source menggunakan MixCR. MixCR ini dipakai untuk menganalisis secara statistik menggunakan Bayesian model. Yang dianalisis adalah signature isotop, baik itu karbon 13 dan hidrogen 15, untuk dikombinasikan dengan semua signature, baik itu dari sumber pakan, kemudian sumber pakan, kemudian hewan target, ya, dalam hal ini adalah bulu turian segitabra atau keripang pasir itu, kemudian diuji seberapa banyak kontribusi source atau sumber pakan terhadap jaringan teripang pasir. Nah, dari analisis kami menunjukkan bahwa kami menggunakan threshold. Jadi kalau lebih besar dari 50% kontribusi total diet source atau sumber pakan terhadap jaringan dinding tubuh Holothuria scabra itu menunjukkan laju asimilasi yang moderat sampai tinggi. Kalau di bawah 30%, itu kontribusinya rendah. Nah, di hasil analisis kami yang lebih lanjut, ini memang betul bahwa ada asimilasi, laju asimilasi yang rendah untuk Holothuria scabra. Jadi indikasi yang pertama itu dibuktikan dengan Bayesian mixing model. Nah, pendekatan yang lain selain membandingkan dengan jaringan tubuh dari teripang atau tubuh biotanya juga bisa digunakan untuk perbandingan yang tanpa memperhitungkan hanya tanpa memperhitungkan tadi, kalau yang pertama memperhitungkan ada sedimen, kemudian ada fekal dan sebagainya. Kalau yang berikutnya ini, jika hanya memperhitungkan fekal peletnya saja, atau kemudian dibandingkan dengan sumber makanan dan jaringan tubuh. Dan hasil yang sama menunjukkan ada asimilasi, laju asimilasi yang rendah. Nah, dan sebelumnya, asimilasi ini kemudian bisa dihitung dengan percobaan-percobaan pemberian pakan, kemudian dihitung pengeluaran fecal pelletnya dan sebagainya. Nah, itu yang tidak saya sampaikan di sini, karena pada prinsipnya pemanfaatan stabil isotop adalah dalam konteks asimilasi adalah menunjukkan apakah ada indikasi dan indikasinya seberapa dengan threshold. Nah, aplikasi berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah SPM origin dan suspended particulate matter, karena prinsipnya sama sebenarnya dengan yang sebelumnya untuk yang tadi pemanfaatan untuk pengujian laju asimilasi. Jadi pada dasarnya karena suspended particulate matter itu sifatnya dia bulk atau dia disusun oleh berbagai macam kombinasi material, maka ada kalanya kita ingin melihat dari mana sebenarnya SPM ini berasal. Ini kaitannya dengan pengujian untuk kesehatan pesisir maupun kesehatan laut, kaitannya mungkin dengan input dari daratan dan sebagainya. Karena SPM ini yang sebagai faktor dominan untuk nantinya pompa biologis di sistem pelagis maupun yang mempengaruhi kekeruhan atau kejernihan air kaitannya dengan total suspended solid atau TSS dan sebagainya. Nah, untuk kajian lingkungan biasanya kita ingin mengetahui apakah memang benar itu berasal dari komponennya berasal dari didominasi oleh material daratan atau didominasi oleh material dari laut.
analisis yang sama, prinsipnya adalah diplot kemudian Bayesian model, dan itu bisa menentukan seberapa banyak komponen yang menyusun suspended active plate maker. Ini publikasi kami di 2019, misalnya SPM di ekosistem Padang Lamun, itu untuk Padang Lamun di wilayah berat Indonesia, itu SPM-nya kebanyakan disusun oleh material berasal dari daratan, mayoritas adalah tumbuhan C4. Nah, tumbuhan C4 ini kalau dari berbagai literatur itu misalnya ada tanaman jagung, ada rumput-rumputan, dan sebagainya. Jadi memang ada indikasi di wilayah barat Indonesia itu ada run out dari yang dibawa oleh sungai ke pesisir sampai ke ekosistem Padang Lamun yang membuat SPM-nya atau suspended particulate matter-nya lebih banyak didominasi oleh material dari daratan. Sementara untuk wilayah timur Indonesia, misalnya di Telayar atau di Sorong, itu yang dari sampel yang kami dapat, itu didominasi oleh material dari ekosistem seagrass itu sendiri. Jadi kami menganalisis berbagai data karbon 13 dan nitrogen 15 dari misalnya spesies seagrass, spesies lamun, ada talasia, ada enhalus, dan sebagainya dibandingkan dengan berbagai spesies material dari daratan, termasuk juga sedimen, fitoplankton, dan sebagainya. Kemudian kami kombinasikan dan bisa diketahui proporsi dari penyusun SPM ini. Nah, kemudian kaitannya yang lebih ke ekosistem pelagis adalah particulate organic matter origin. Ini kaitannya dengan sumber material untuk pompa biologis. Nah, dari penelitian kami di 2017 dan publikasi tahun 2019, kami misalnya ini yang kami sampaikan adalah wilayah perairan barat Sumatera dan wilayah perairan laut Tawu. Jadi pada dasarnya di daerah Indonesia ini tipikal untuk permukaan, laut permukaan, karena banyak di banyak mengandung fitoplankton, karena proses produktivitas primer banyak terjadi di permukaan, maka particulate organic matter-nya di permukaan ini banyak didominasi oleh material yang memang asli dari laut atau autochthonous, dan dia bersifat lebih fresh karena langsung terbentuk pada saat itu juga, maksudnya pada saat pengambilan sampel dan sebagainya. Dan dari analisis isotop menunjukkan memang dia berasal dari mayoritas didominasi oleh fitoplankton POM. Nah, namun sampai pada twilight zone atau zona remang-remang di atas 300 meter, particulate organic matter-nya, particulate organic carbon, itu didominasi justru oleh material yang sudah terkontaminasi, ya istilahnya dalam tanda kutip, material dari daratan. Nah, jadi analisis yang kami pakai, baik itu secara distribusi menurut kedalaman, stabil isotopnya terutama karbon, kemudian juga kombinasi delta karbon 13 diplotkan dengan perbandingan antara klorofil A dan POC dan juga CN ratio. Dari situ kita bisa melihat perbandingan menentukan apakah terigenous N member atau material yang didominasi dari material terestrial atau marine N member atau materi-materi penyusunnya di support atau disusun oleh materi yang berasal dari laut. Nah, kemudian ini ya. Misalnya untuk di perairan Sawu itu komposisi delta karbon 13-nya cenderung untuk tergantung oleh kedalaman. Jadi kalau di permukaan dia lebih banyak dan
agak lebih berat, semakin ke dalam dia lebih ringan. Karena yang pertama tadi banyak disusun oleh fitoplankton dan sebagainya. Ini lebih detail bisa dibaca di publikasikan. Nah, ini salah satu prinsipnya misalnya untuk menentukan apakah dia terigenous end member atau marine end member. Jadi menggunakan kombinasi CN mol ratio dengan delta karbon 13. Jadi kalau CN mol ratio sekitar 6,4 menurut 6,6 menurut Martini et al. 2014, jadi dia memiliki kecenderungan dia disusun oleh material yang berasal dari laut, dan jika lebih dari 20 CN rasionya artinya itu berasal dari daratan. Nah, jadi yang permukaan laut permukaan biasanya dia didominasi oleh marine end member, kemudian sampai twilight zone dia sudah ada material-material yang berasal dari daratan yang sudah mulai mengintervensi. Nah, dan yang terakhir aplikasinya adalah untuk profiling atau membuat profil perairan. Nah, kalau untuk profil perairan itu yang dipakai adalah keseluruhan isotop. Ini misalnya penelitian terbaru dari Duarte 2018 yang digunakan untuk melihat profil perairan. Yang digunakan adalah karbon 13, kemudian hidrogen 15, hidrogen 18, dan hidrogen 2. Nah, khususnya misalnya untuk profiling kaitannya dengan produktivitas primer di suatu perairan. Nah, ini untuk melihat. Karena pada dasarnya stabil isotope itu adalah signature. Signature itu mirip dengan apa? Kalau di kita mirip dengan titik jari, tapi kalau titik jari itu berlaku individual, ini mungkin lebih mirip dengan golongan darah gitu, yang dia berlaku secara populasi. Jadi stabil isotope signature sedang alamiah ini mirip dengan itu. Jadi dia berlaku untuk populasi. Ya, demikian Ibu Bapak sekalian, dan ini bahan bacaan yang bisa dibaca lebih lanjut untuk melihat detail bagaimana analisis dilakukan dan bagaimana menginterpretasikan dari data-data yang bisa didapat. Dan atas kesempatan dan perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Aan atas materi yang telah dibagikan. Kemudian kita akan kembali lagi ke materi yang pertama, Bapak Dr. Irwan Iskandar. Apakah sudah siap, Bapak? Insya Allah siap, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan tadi sebelumnya, karena sebelum slideshow-nya bergerak, di gambar saya ada coret-coretan otomatis. Ya, konon dari beberapa orang yang WA pribadi katanya ada Zoom bomber. Oke, mungkin saya dibantu oleh rekan-rekan PPLH Institut Pertanian Bogor. Saya nyebutnya Institut Pertanian Bogor, takutnya kalau IPB dan ITB mirip pelafalannya. Oke, mungkin selanjutnya ini tadi perkenalan. Ya. Ini outline yang akan saya bahas adalah pendahuluan dan beberapa aplikasi analis isotop dalam bidang kami, bidang kebumian, dalam bidang eksplorasi sumber daya bumi dan juga lingkungan. Yang pertama mengenai panas bumi, kedua tentang air tanah dan adanya gas, ya rembesan gas, terus aktivitas tektonik, ya kegempaan, ada masalah atmosfer, hujan, sumber air hujan,
dan yang sedang kami lakukan bekerja sama dengan Global Geopark Batur itu fenomena air Danau Batur. Oke, mungkin selanjutnya. File selanjutnya, slide. Ini analisis isotop yang kami punya di ITB. Jadi kami mulai tahun 2017 mendapatkan peralatan yang syukur alhamdulillah hibah dari satu proyek didanai oleh Jepang, dalam ini bekerja sama dengan dulu profesor saya. Ya, di kami ada GC, gas kromatografi elementar analyzer isotop rasio mass spektrometri, yang tadi prinsip kerjanya sudah dijabarkan dengan sangat jelas dan detail oleh Pak Aan. Kami juga ada untuk water stabil isotop dari hidrogen 2 atau deuterium dan oksigen 18 dari sampel air, Picaro water isotop. Untuk aktivitas radioisotop radon, kami juga memiliki Rad7, Durich Rad7, dan Rad H2O. Ya, yang sebelah kanan kami mengukur aktivitas radioisotop dari radon 222 dan radon 220. Jadi ini alat yang terkait aktivitas radon, aktivitas isotop di lab kami. Selanjutnya, slide selanjutnya, maaf. Ya, ini perkembangan analisis isotop di lab kami. Kami ada XRD, XRF, dan beberapa alat analisis lain yang kami kombinasikan. Biasanya kami suka mengkomunikasikan eksperimen diuji dengan beberapa hal dan juga diuji dengan hal yang lain. Kita lihat ini perkembangan analisis isotop meningkat baik dari ini di ITB, ya di ITB penggunaan water isotop dari internal ITB dan di industri juga meningkat dan penelitian lain di luar ITB. Jadi kami bagi ini dari tahun 2017 untuk radon, ya itu mengalami peningkatan. Jadi mudah-mudahan artinya komunitas isotop di Indonesia, komunitas penelitian isotop di Indonesia meningkat, ya walaupun orang awalnya awam dan berpikir isotop sesuatu yang gimana nih cukup membahayakan, tapi perkembangannya signifikan di industri juga demikian meningkat analisisnya. Oke, selanjutnya ini kami perkenalkan di lab kami. Ada dua orang di belakang layar, jadi yang membantu saya untuk analisis yang isotop. Untuk isotop rasio mass spektrometri itu ada, mudah-mudahan hadir juga di sini. Tadi saya lihat ya ini PhD kandidat di lab kami, Mbak Musti Atin, ya ini yang sehari-hari menghandle dan preparasi sampel isotop. Dan ada Mbak Putri Aprilia, ini juga yang biasa menguji aktivitas radioisotop radon di lapangan. Ya, ini sedang menempuh S2 dan mudah-mudahan keduanya sekolahnya lancar. Ini selanjutnya, ya tadi ya isotop mungkin saya coba gambarkan ada dua. Ya, ini ada isotop yang ringan dan yang berat. Jadi tadi Mas Aan, saya kira sudah menjelaskan bahwa kita melihat oksigen 18 dalam hal ini sebagai contoh sebagai trace-nya. Ya, jadi kelimpahan oksigen 18 dibanding 16 dan dibandingkan dengan standar seperti apa deltanya, itu yang menjadi kunci dalam analisis perhitungan delta rasio isotop. Ya, oke, selanjutnya ada dua tadi isotop yang stabil, yang isotop alam. Ya, jadi artinya kami di ITB tidak membuat isotop buatan. Mungkin ini hak prerogatif atau hak penuhnya Batan kalau isotop buatan. Jadi isotop alam karena di alam memang sudah cukup banyak isotop, baik yang stabil dan radioaktif. Yang tidak stabil artinya berubah nilai masanya ataupun menjadi unsur yang baru. Nah, contohnya stabil isotop itu ada selanjutnya mungkin diklik, ada yang tidak meluruh. Dan isotop yang radioaktif ada tritium, ada karbon 14, radon 222, radon 220. Ini mengalami peluruhan dan mengemit partikel ya radioaktif ya ataupun aktivitasnya bisa diukur, itu yang diukur. Kalau stabil isotop itu tadi seperti Pak Aan jabarkan, ini kelimpahannya ya tadi sebagai kayak antara DNA atau golongan darah yang menjadi signature
karena tiap populasi ataupun lingkungan dalam bidang kebumian juga sama, itu berbeda-beda. Dalam lingkungan sedimen, dalam lingkungan volkanik, dalam kondisi ada kegempaan, aktivitas tektonik, itu memiliki signature yang berbeda-beda. Sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh kami di bidang keilmuan eksplorasi sumber daya bumi. Oke, selanjutnya, ini yang banyak kami gunakan, yaitu isotop dari hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Dan mungkin hampir sama dengan teman-teman di bidang biologi tadi, ataupun ekologi, isotop H, C, O, N, dan S juga, karena kelimpahan di batuan juga cukup signifikan. Ya, jadi kita bisa trace, terutama karbon dan oksigen itu cukup banyak, sulfur juga cukup banyak, sehingga mudah, lebih mudah kita kejar dibanding yang lain. Oke, ini stabil isotop ya dari IAEA, ya memiliki properti yang unik, ya jadi bisa variasi penggunaannya cukup lebar, termasuk dalam bidang air dan tanah. Nanti tanah saya kemarin di dry run cukup asik mendengarkan mengenai erosi dari Ibu Malahayati dengan cesium 137. Ya, dalam nutrisi tadi Pak Aan juga jelaskan, dan saya atau kami dalam bidang kebumian juga menggunakan tools yang sama. Oke, selanjutnya ini untuk radon sebagai sekilas, karena tadi yang radioaktif atau radioisotop meluruh dari uranium. Kita yang nomor masanya 222 biasa disebut radon, yang nomor 220 biasa disebut toron. Ini jalur atau peluruhannya, jalur peluruhan dari uranium dan thorium untuk radon 220. Oke, selanjutnya, nah ini yang menguntungkan buat bidang kebumian untuk radon, radioisotop radon, ya karena dia memiliki waktu paruh, ya untuk radon 222 sekitar 3,8 hari, ya jadi bisa untuk penentuan umur atau dating. Keuntungannya dia di golongan 8 kalau di kimia, ya artinya non-reaktif, cukup inert, tidak berubah, bereaksi dengan yang lain sebagai gas mulia. Yang dalam bidang kebumian juga menguntungkan, source-nya bukan dari atmosfer. Jadi artinya kalau kita ukur di udara, relatif harusnya tidak tinggi, ya not atmospheric source. Nah, umumnya dari batu. Batu ada yang ada kandungan uraniumnya, ataupun hampir semua batuan ada kandungan uranium yang terutama batuan asam gitu ya. Kalau di bidang geologi, batuan-batuan yang sifatnya asam mungkin uraniumnya cukup signifikan. Ya. Yang kami ukur adalah aktivitasnya, aktivitas dalam becquerel atau mikrokuri. Ya, ada 2222 dan 220. Selanjutnya. Nah, dari karakteristik radon, ya ini efektif untuk analisis kegempaan karena ketika ada aktivitas pergerakan, ada degassing batuan karena ada bergerak, gas itu naik ke atas. Ya, jadi ketika ada gas radonnya cukup signifikan, walaupun kita tidak punya sumber bahan radioaktif uranium, di bawah sana naik. Ya, biasanya temannya ini CO2, ya karbon dioksida, gas ya dari degassing batuan, terutama kalau batuannya kaya akan karbonat, ya akan melepas gas CO2 dan selanjutnya sebagian CO2 akan masuk dalam bikarbonat. Ya, sebagai alkalinitas bikarbonat itu bisa diukur dan diekstrak CO2 dan karbon 13-nya bisa dianalisis. Ya, ini untuk penentuan kalau dalam eksplorasi panas bumi, zona permeable ini sangat penting, ya artinya zona mana yang bisa diproduksi gas atau uapnya, ini menentukan permeabilitas dari batuan secara rock mass yang besar juga cukup efektif. Sehingga beberapa pekerjaan dalam prospeksi potensi panas bumi dan uranium ini metode radon cukup banyak digunakan. Biasanya untuk panas bumi dikombinasikan dengan gas lain, gas tanah misalnya merkuri. Di kami ada merkuri analyzer yang biasanya kami kombinasikan dengan pengukuran radon di daerah potensi panas bumi. Oke, selanjutnya, nah ini beberapa case tadi mengenai hasil penelitian kami, ya ini kami bekerja sama dengan Jepang sudah 5 tahun didanai oleh JICA untuk pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Selanjutnya
ini reaksi isotop. Kalau kita ngambil O dan H, ya proses-proses perubahan komposisi isotop O dan H, ya oksigen 18 dan deuterium dalam satuan per mil itu akibat water rock interaction, akibat penguapan, akibat ada H2S exchange. Ini polanya seperti ini, di mana garis tengahnya itu biasanya garis meteorik. Dan garis meteorik waterline ini tiap daerah biasanya sedikit berbeda. Tapi hampir secara umum global meteorik waterline itu memiliki gradien yang hampir mirip. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Kalau ini daerah potensi panas bumi yang ada di sekitar Bandung. Ini saya beri tanda hitam itu ITB. Dan yang tanda putih itu rumah saya. Ya, kalau saya highlight, saya punya kepentingan personal terkait Lembang Fault. Pertama, dekat rumah, dan kedua juga dekat kantor. Dan sesar Lembang, ada penelitian dari teman-teman LIPI juga, geoteknologi LIPI di Bandung. Ini sebagai sesar yang aktif dan menjadi ancaman buat kota Bandung. Ya. Dan Kabupaten Bandung, serta ya artinya di cekungan Bandung. Ya, ada Tangkuban Perahu di utara dan Tampomas di Patuha di selatan, dan Wayang Windu juga di selatan. Oke, selanjutnya. Nah, ini kami coba bandingkan dari karbon 13, ya isotop rasio karbon 13 dan di beberapa lapangan panas bumi ya di Indonesia, ya di sekitar Bandung tentunya. Nah, yang menarik di Maribaya itu ada beberapa mata air panas, dan Raja Mandala juga mata air panas di Taman Hutan Raya Juanda. Ya, Dago Pakar itu ya ada juga air hangat, tapi nilainya berat, artinya nilai isotopnya karbon 13-nya di atas 0 ya, berat artinya terhadap standar. Kalau minus artinya lebih kecil terhadap karbon 13 standar. Standarnya apa? Kami beli standar karbon 13 komposisi dari IAEA ya. Nanti kalau beli jumlahnya terbatas dan boleh beli setelah paling cepat 2 tahun kemudian. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, diklik selanjutnya. Nah, ini yang menarik. Artinya sumber air di dari panas bumi berbeda-beda. Ini hasil yang baru juga sedang dalam tahap review. Mudah-mudahan bisa publish. Kami kombinasikan radon, merkuri, dan stabil isotop untuk penentuan lapangan panas bumi di Patuha. Ya, Patuha di situ ada potensi panas bumi dan sudah dikembangkan oleh Geodipa Energi, dan mereka dapat amanat dari pemerintah untuk mendevelop area baru. Ya, kami punya kepentingan juga dalam hal penelitian, ya mencoba metode radon, merkuri, dan isotop. Terlihat di potensi sebelah utara ini yang ada warna merah kami lingkari, ini ada anomali yang positif dan korelasi antara radon dan merkuri, soil gas merkuri. Dan kebetulan selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di situ juga ada kehadiran manifestasi air hangat dan air panas, dan terlihat air panas dan air hangatnya itu shifting, artinya mengalami pengayaan ke kanan. Ya, artinya kalau ke kanan mengalami pengayaan di mana nilainya semakin berat, nilai oksigen 18-nya semakin banyak, itu di Cimanggu ya. Nah, jadi artinya hasil dari radon dan stabil isotop oksigen dan hidrogen mendapatkan hasil yang signifikan. Dan belakangan dari teman-teman Geodipa, mereka baru memberikan data di Ciwalini, mereka punya titik bor temperatur core hole yang menunjukkan indikasi panas cukup signifikan di atas 200 derajat Celsius dan mungkin menjadi potensi pengembangan. Selanjutnya, nah ini juga ada penelitian kami mengenai semburan gas dan semburan air tanah bersama gas itu di satu daerah ya. Selanjutnya ya, di situ ada di Indramayu ada semburan, dan di dekat situ ada lapangan panas bumi. Permasalahan yang kita lihat adalah semburan gas ini related dengan gas yang diproduksi, artinya kalau gas yang diproduksi dari lapangan migas tentunya memiliki komposisi isotop beda dengan gas rawa. Gas rawa atau biogenik gas biasanya lebih ringan
ya jauh lebih ringan daripada gas yang sudah matang. Ya artinya yang sudah mature, pembentukan gas untuk potensi gas biasanya jauh nilainya dari biogenik gas. Oke, selanjutnya. mohon maaf. Ya, ini hasil analisis isotop rasio mass spektrometri dari karbon 13 CH4, ya, CO2, ya dari etana, propan dan sampai butan, karena memang dari gas produksi migas biasanya rantai karbonnya cukup panjang. Dan di yang pertama kita bisa lihat karbon 13 dari metan. Nah, kami punya standar gas dari lemigas, ya standar gas-gas yang diproduksi, ada sumur produksi di daerah semburan dan juga ada sumur semburan gas yang dari rawa, jadi gas dari penduduk. Nah, kalau ini connecting berarti ada kesalahan di sumur mungkin. Tapi kalau tidak sama tentunya karena memang biasanya di daerah-daerah tertentu dari kawan-kawan geologi memang daerah gas rawa ini terbentuk. Di Indonesia banyak gas rawa terutama udah daerahnya dekat pantai atau daerah dataran rendah di mana akumulasi biota atau biogenik yang mati menghasilkan gas-gas rawa. Tetapi hasilnya sama, komposisinya hampir sama, ada metan, ada CO2, ada etan sampai pentan, tapi biasanya nilai isotopnya jauh berbeda. Nah, di sini kami lihat karakteristik dari gas semburan rawa itu lebih dekat ke biogenik gas. Karena memang penduduk di sana hanya menggali 30 meter, ngebor 20-30 meter, dan kadang-kadang ketemu gas rawa. Ya, dan tidak ada hubungan dengan gas yang diproduksi karena nilainya jauh. Nah, dari sini ya, kami bisa yakin bahwa metannya terkait dengan biogenik gas atau gas rawa. Oke, selanjutnya ini juga sedang kami lakukan penelitian didanai oleh Asahi Glass Foundation dan penelitian ini harusnya berakhir di tahun ini. Ya, ini hasil kami. Kami coba lihat pelepasan CO2 kaitannya dengan aktivitas tektonik. Ya, kita tahu salah satu cara mengurangi karbon adalah carbon capture storage dan ini banyak didiskusikan dalam forum ilmiah. Ya, dan potensi-potensi pengembangan penangkapan karbon dan diinjek ke dalam bawah tanah. Nah, ini salah satu tantangannya adalah bagaimana kalau ada natural CO2 release akibat aktivitas tektonik. Dan kalau kita punya kantong carbon capture storage, ketika ada tektonik tentunya pelepasan karbon juga ada. Selain itu, kita selalu berpikir bahwa CO2 hasil dari pembakaran fossil fuel, tapi di beberapa daerah itu CO2 juga release dari aktivitas tektonik. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya, maaf. Ini kami punya monitoring point untuk radon di sepanjang sesar Lembang, ya. Dan ini hasilnya, ya ada anomali radon, ya anomali radon di sisi sebelah barat, ya. Jadi kami pakai radioaktif isotop radon 220 dan 222, dan juga menganalisis soil gas dan karbon 13 dari bikarbonat. Jadi kalau ada air, mata air keluar, kami ambil. Bikarbonat dianalisis, bikarbonatnya HCO3 diekstrak dan CO2-nya diambil. Nah, CO2-nya apakah kaitannya dengan CO2 atmosferik dari air tanah dangkal yang masuk bersama proses infiltrasi ada CO2 ataupun CO2 yang beda ya atau dengan bisa jadi karena CO2 dari vulkanisme atau CO2 yang lain. Nah, dari temuan kami selanjutnya maaf slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya mungkin buat karena saya nggak megang. Nah, dari temuan kami anomali radon cukup signifikan karena nilainya dari semua daerah di sekitar Bandung. Mohon maaf slide sebelumnya. Ya, nilainya sampai 47.000 becquerel per meter kubik. Ya, di sebelah barat sesar. Dan dari kawan-kawan BMKG, dari kawan-kawan LIPI, ada Mas Mudrik, kami berkonsultasi bahwa di sebelah barat konon aktivitasnya lebih intens dibanding sisi segmen sesar di sebelah timur. Dan dari nilainya sendiri cukup signifikan besar karena by background umumnya di Bandung itu kami punya poin itu di bawah 2.000 becquerel per meter kubik.
tapi di sepanjang sesar Lembang kami punya nilai yang umumnya puluhan ribu becquerel per meter kubik. Ya, ini juga menjadi ciri bahwa sesar Lembang kemungkinan sesar yang aktif dan melepas gas, termasuk gas CO2 dan radon. Nah, ini selanjutnya. Nah, di sini kami juga melihat apakah gas radon ini kaitannya karena tipikal gas radon memiliki sifat fisik yang mirip dengan CO2, karbon dioksida. Ya, CO2-nya karena ketika ada radon, biasanya carrier-nya salah satunya adalah gas CO2 yang punya similarity sifat fisik. Jadi CO2-nya kami ambil tadi, baik CO2 dari soil gas yang akan kami analisis dan CO2 yang dari air kami sudah ekstrak. Yang menarik, sepanjang sesar Lembang, ya ini di daerah mata air panas dan air dingin di Bandung, di sepanjang sesar Lembang, yang menarik CO2-nya, karbon 13-nya dari CO2, itu nilainya berat. Artinya nilainya mendekati nol ataupun ada yang positif. Ya, berdasarkan literatur Clark 2015, biasanya ini adalah endapan-endapan marin sediment, biasanya batu gamping. Batu gamping itu memiliki nilai karbon 13 yang berat. Ya, kalau dari termogenik itu lebih ringan. Ya, ada groundwater DIC karena mirip dengan atmosferik, nilai CO2 di atmosfer yang sekitar 10 minus 10 per mil, ya, karbon 13-nya. Ya, ini juga, dan menariknya di Mariba, ya, airnya H2O-nya H2O dari meteorik, tapi CO2-nya CO2 dari degassing yang naik karena gas lebih mudah naik ke atas dibanding air. Jadi airnya mungkin heat atau terpanaskan karena di situ ada air panas Maribaya, heated oleh gas yang mungkin tidak berkait dengan gas vulkanik. Ya, kalau dari kami vulkanik gas tidak terlihat signature-nya. Oke, selanjutnya. Nah, ini model kami coba buat untuk sesar Lembang. Ini sesar yang cukup menakutkan buat warga Bandung. Artinya memang kalau ini bergerak dan cukup besar, ya, aktivitas kegempaannya mungkin 12 juta penduduk Bandung Raya punya dampak, ya, terutama untuk kota Bandung yang sangat dekat, ya. Nah, ini ada gas radon degassing, ada CO2 dari marin. Yang signifikan dari sini kami indikasikan bahwa sesar Lembang ini memotong tidak hanya batuan yang lebih muda, quarter atau batuan vulkanik, tapi lebih dalam. Karena memotong ke, karena alasnya ataupun dasarnya dari batuan gunung api atau batuan vulkanik Bandung adalah batuan sedimen yang berumur tersier, itu batuan marin, batu gamping. Ya. Ini kami coba buat dan kami beserta tim University sedang terus mendalami ini dan ya lagi coba-coba berhadiah, kami pengen masuk ke Nature Geoscience, ya, mudah-mudahan bisa masuk ke jurnal, ke Nature Geoscience, ya, di bawah Nature Spring. Ya, ini penggunaan isotop untuk atmospheric groundwater studies di Cekungan Bandung. Ya, selanjutnya kami punya cukup banyak data, ini juga dilakukan oleh mahasiswi kami, ya, kebetulan di lab saya lebih banyak mahasiswi, ya, ada kebetulan mahasiswinya ini alumni IPB, Institut Pertanian Bogor, dan S2 di tempat kami, by background dia meteorologis. Saya minta analisis air tanah dangkal dan air hujan di Bandung untuk menentukan sebenarnya air hujan di Bandung ini sumbernya dari mana saja, ya. Kita lihat signifikan di Bandung bagian tengah itu mirip dengan air dari tiga reservoir besar Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Itu nilainya isotopnya berat, gitu, ya, isotopnya berat, dan kemungkinan evaporasi lokal dan jatuhnya di situ-situ juga. Jadi sebelah utara dan selatan lebih mirip, kalau dari teoritis lebih mirip dengan pola isotop dari penguapan di samudra atau di lautan naik ke atas dan menjadi isotopnya ringan. Ya, kalau di setengah, sebelah tengah, ya, itu isotopnya berat dan kemungkinan source-nya itu related dengan evaporasi dan hujan lokal dari penguapan tiga reservoir besar di sebelah barat dan barat laut Cekungan Bandung. Ini menjadi signifikan karena kita mau tahu, artinya untuk penentuan resapan dan curah hujannya kita coba korelasi bagaimana pola curah hujan di sekitar situ. Oke. Selanjutnya, ya, ini
Ya, selanjutnya juga kami mungkin diklik. Kami juga coba lihat trace karbon 13 dari air hujan. Yang menarik buat kami adalah karbon 13 di daerah yang padat di dekat ITB dan di perkotaan itu lebih geser ke daerah sebelah kiri yang lebih mirip dengan CO2 dari pembakaran fosil fuel. Sedangkan kalau pure CO2 atmosferik biasanya di angka minus 10 ya. Yang lain di angka minus 22, 23. Dan artinya CO2 yang jatuh di Bandung bersama air hujan kemungkinan adalah CO2 hasil dari burning fossil fuel. Jadi kita bisa indikasikan bahwa akibat pembakaran fossil fuel karena BBM, bensin, solar, dan pembakaran batu bara di beberapa pabrik tekstil di Bandung itu mengemit CO2. Jadi kita bisa lihat trace bahwa CO2-nya meningkat dan karbon 13-nya di trace berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Ya, di sini hasil kami dan akan coba kami rangkum dan tulis dalam publikasi. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Ya, ada mahasiswi kami tadi, Mbak Putri Aprilia, yang kebetulan di tahun ini kami punya kerjasama dengan pengelola, Badan Pengelola Pariwisata Batur UNESCO Global Geopark, melihat fenomena hidrogeologi Danau Batur. Mungkin kalau kita ngelihat di sini, ini dari Kintamani, ya, melihat view Bandung, melihat view Batur. Ya. Saya kangen juga datang ke Bali lagi. Oke, selanjutnya. Ya. Yang menarik dari Danau Batur ini tren dari 2009 sampai ke 2018, yang di atas itu ada grafik tren bulanan dari tahun ke tahun, dari tahun bulan Januari sampai Desember, dan perubahan dari 2009 ke 2018, dan peningkatan airnya signifikan sampai 4 meter dari datum. Nol itu artinya datumnya. Sebagai informasi, mungkin ibu bapak yang pernah datang ke Batur, ya ini danau yang berada di elevasi di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi danau ya bekas kawah, crater lake, kalau disebut dalam istilah geologi. Nah, ini tinggi danaunya berubah, tapi trennya naik. Di sebelah kanan ada gambar perluasan badan danau, badan air. Ya, perluasan yang mengakibatkan ancaman buat desa di sekitar Danau Batur, dan juga ancaman buat, mungkin pernah dengar Trunyan, Trunyan tempat pemakaman khas orang di daerah Trunyan yang hanya mayatnya dibiarkan di sisi timur Batur, itu ada desa Trunyan. Ya, jadi ini juga menjadi threat, ancaman. Data dari Balai Besar Wilayah Sungai Bali Penida menunjukkan tren naik cukup signifikan. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Mungkin. Nah, ini coba kami lihat antara, maaf, datanya dari curah hujan ternyata tidak memiliki korelasi antara perubahan curah hujan dan perubahan tinggi danau. Ya, jadi perubahan T atau tinggi danau di sini itu tidak ada korelasi yang cukup baik, sehingga kita masih mau melihat peningkatan ini ada sumber lain. Jadi peningkatan level air danau ini ada sumber lain. Nah, sebagai informasi, air Danau Batur memiliki TDS di atas 1000, 1000 mg per liter atau 1000 ppm di atas, padahal dia di atas dan di atas gunung, biasanya fresh. Kedua, pH-nya 9. Ya, biasanya pH 9 kita sebut alkaline lake, danau alkali, biasanya daerah-daerah arid, daerah-daerah kering, tidak ada hujan. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, next slide ya. Ini slide saja nilainya dari TDS ya, di atas, umumnya di atas 1000 untuk Danau Batur, sebelah kanan Danau Batur, sebelah kiri Danau Buyan, Tamblingan, dan Beratan di daerah Bedugul. Itu TDS-nya rendah. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya di sini terlihat Danau Batur dan tiga danau lain di Bali dengan elevasi yang hampir sama, dengan tipikal yang sama, tetapi memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Elevasi sekitar 1000 di atas danau, ya, posisinya di Danau Bali, dan kaitan dengan gunung api. Ya, kalau di Danau Buyan, Tamblingan, dan Beratan, pH-nya netral, tapi di Danau Batur, pH-nya 9. Ya. Oke, selanjutnya. Ini nilai TDS-nya.
nilai TDS. Oke, selanjutnya. Nah, ini nilai isotopnya. Nilai isotop, kami punya air hujan di Nanaubatur, nilainya normal karena umumnya air hujan di elevasi tinggi itu rendah nilainya karena ada proses yang berat sudah turun, tersisa makin ke atas makin yang ringan. Jadi isotop oksigen 18-nya ringan, tetapi mengalami pengayaan sampai 8 angka per mil. Jadi ada dari minus 10, sekian air hujannya, sedangkan air Danau Batur itu mendekati minus 2 per mil. Ya. Jadi di situ, ini menarik karena dari situ juga di sekitar air Danau Batur ada mata air panas yang karakteristiknya memiliki isotop yang relatif lebih berat daripada air alami air hujan. Jadi kami dari sini bisa lihat bahwa sumber air danau lebih dekat dengan air panasnya. Ya, artinya air yang mirip dengan karakteristik air-air yang keluar di sisi danau. Tetapi mengalami evaporasi. Jadi di sini ada evaporasi. Jadi mengalami pengayaan lagi akibat evaporasi di mana yang ringan menguap, sisa yang berat. Sedangkan di Danau Buyan, Tamblingan, dan Beratan tidak seberat di Danau Batur. Walaupun elevasi yang sama, idealnya proses evaporasinya mirip. Nah, hal ini kami gali selanjutnya. Ya. Nah, ini pengayaannya sampai 8 angka. Ya. Selanjutnya. Jadi isotop air danau sejak awal nature-nya sudah memiliki isotop yang berat. Dan mungkin dekat dengan input fluida magmatik dan input gas yang memiliki kandungan isotop yang berat yang berasal dari dekat danau, dari kawah ataupun dari Gunung Batur yang relatif sama aktivitas vulkanik. Tetapi air Danau Buyan Tamblingan lebih dekat ke air meteorik. Input air meteoriknya jelas. Danau Batur input meteoriknya tidak terlihat jelas. Tapi airnya naik terus. Nah, fenomena apa yang terjadi di Danau Batur? Mungkin selanjutnya, slide selanjutnya. Kami juga punya analisis gas tanah, gas radon. Di sini ada yang terlarut dan gas radon yang bebas. Ya. Gas radon di Danau Buyan Tamblingan Beratan juga cukup signifikan karena di situ juga ada potensi panas bumi. Bedugul, kita ketahui buat orang-orang geotermal adalah salah satu potensi panas bumi. Tetapi di Bedugul, ya, atau grup Bedugul itu di Tamblingan, Buyan, dan Beratan, itu kontrol strukturnya lebih dominan karena banyak struktur di situ. Ya. Tetapi di Danau Batur itu juga signifikan di mana gas di atmosfer di bawah 100, ya, gas tanahnya di beberapa poin di Danau Batur juga signifikan besar mencapai hampir 10.000 becquerel per meter kubik. Ya, ini pola cycle gasnya, ya, ada relatif di Danau Batur yang paling kanan terlihat gas radonnya naik terus dalam cycle pengukuran. Ya. Jadi artinya zona itu permeable dan memungkinkan naiknya fluida baik gas itu ataupun air itu naik ke permukaan danau. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Ini ada riwayat seismik tadi terlihat, kita lihat ada riwayat seismik Danau Batur. Kami coba kaitkan. Nah, ternyata ini ada laporan dan penelitian dari Hidayati dan Sulaiman 2013. Ini ada peningkatan seismic activity di 2009. Di bulan November 2009 dan signifikan juga di Mei atau April di 2011. Maret-April 2011 kita lihat pola trennya dan di situ ada kenaikan signifikan. Jadi mungkin aktivitas tektonik menambah aktivitas naiknya fluida dan mengisi ke Danau Batur. Sehingga air Danau Batur naik signifikan di dua periode tersebut. Dan di periode-periode yang lain memang air itu naik atau mengisi ke danau, tetapi di dua periode cukup signifikan dengan aktivitas tektonik. Ya. Selanjutnya, nah ini juga ada kami coba ya air Danau Batur, ini aktivitas tektonik yang tercatat di 2009 dan 2011 yang signifikan berdasarkan ya literatur Chi dan Su 2011 ada yang namanya overpressure akibat hydrothermal driven. Jadi artinya fluidanya naik karena air di bawahnya terpanaskan. Fluidanya dipanaskan, ya akibatnya batunya rekah-rekah. Kami sudah mencoba analisis XRD dan sedang coba XRF.
dan kita lihat air danau batuan di atas Danau Batur umumnya lava basalt, miskin kuarsa. Mungkin kawan-kawan yang by background geologi, miskin kuarsa, hampir kecil kuarsanya di basalt, dan jadi walaupun kelihatannya pejal tapi gampang pecah. Ya karena miskin kuarsa, dan kuarsa kita tahu kekerasannya 7, cukup signifikan untuk batuan. Ya, dari sini karena ada overpressure ya, sehingga batunya pecah-pecah, ya rekah, ya batuan basalt miskin kuarsa memudahkan fluida itu naik ke air, ke danau dan mengisi Danau Batur. Ini ada penelitian, ada publikasi dari teman-teman geofisika yang melakukan publika analisis seismik di antara Batur dan Gunung Agung. Di situ dikatakan ada kehadiran everpressure hydrothermal fluids. Ini Zulfakhriza, dan juga ada intrusi magma dangkal. Jadi kemungkinan hasil analisis radioisotop radon, ya, geokimia dan stabil isotop ini inline dengan data geofisika, ya, hasil seismik. Di situ ada anomali overpressure yang mengakibatkan air danau keluar dan ditunjang, artinya didukung oleh kondisi batuan yang miskin kuarsa dan mudah pecah. Nah, itu hasil penelitian kami, dan ini masih ongoing, kami masih dalami penelitian ini. Mudah-mudahan bisa publish di dan menambah kontribusi kita dalam bidang ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Ya, ini slide terakhir saya selalu taruh slide ini. Slide ini kami berharap kita jangan banyak-banyak membangun tembok di antara kita, ya apalagi temboknya dasarnya pilihan politik, ya, tapi kita coba bangun dengan forum-forum webinar seperti ini, kita membangun jembatan apa yang bisa kita kerjakan sama-sama dan menghasilkan kontribusi yang signifikan buat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irwan atasnya. Baik, untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Triyono Basuki, MSc. Beliau pendidikannya S1 IPB, S2 Hiroshima University, kemudian sekarang adalah kandidat doktor di Radio Isotope Center Hiroshima University, Jepang. Baik, kepada Bapak Triyono kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Hefni Effendi, beserta jajaran BPLH, pembicara Pak An, Pak Irwan, dan Mbak Nur ya, yang juga akan memberikan presentasi nanti. Yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PPLH yang telah mengadakan webinar ini dan juga meminta saya untuk sedikit memberikan sharing terkait dengan aplikasi dari isotop atau radioisotop dan aplikasinya untuk berbagai aktivitas kehidupan. Bapak-Ibu sekalian, saya coba akan slideshow presentasi saya. Apa kelihatan presentasi saya? Untuk praktek itu bisa saja tidak hanya sama dengan masuk lab. Apakah presentasi saya terlihat? Belum Pak, belum. Belum ya. Presentasinya Pak. Sedikit ya, maaf. Dibuka presentasinya sudah Pak. Ya sudah, saya sudah buka ini. Saya mengalami masalah yang sama. Sebentar. Sudah kelihatan? Ya. Ya. Sudah Pak. Ya. Ya. Oh, oke. Okay. Ya. Bapak-Ibu sekalian, tadi kita semua sudah mendengarkan presentasi yang sangat
luar biasa ya, saya pikir panjang lebar terkait dengan aktivitas riset yang dilakukan oleh teman-teman ITB dan teman-teman LIPI, yang saya sendiri malah ingin merasa ingin belajar dengan teman-teman Pak Irwan atau Pak An. Saya pada hari ini ingin menyampaikan topik yang sangat umum, yang saya beri judul Dasar-Dasar Isotop, Radioisotop, dan Aplikasinya untuk Penelitian Lingkungan. Sebelum saya menyampaikan presentasi saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya topik penelitian saya yang saya kerjakan selama studi saya di Jepang sebetulnya lebih kepada dampak negatif dari radiasi. Karena saya mendapat beasiswa dari pemerintah Jepang terkait dengan kecelakaan nuklir di Fukushima. Jadi ada hikmah baik dari kejadian buruk, di mana pemerintah Jepang menyediakan beasiswa yang mengkhususkan untuk mempelajari tentang kecelakaan nuklir di Fukushima dari berbagai aspek, baik aspek kesehatan, lingkungan, maupun sosial. Dan saya masuk ke dalam beasiswa ini di bidang lingkungan, khususnya pencemaran limbah radioaktif akibat dari kecelakaan nuklir di Hiroshima, di Fukushima. Ketika saya mendapat tawaran dari Profesor Hefni untuk memberikan salah satu menjadi pembicara di webinar kali ini, saya sebetulnya cukup tidak percaya diri karena belum banyak yang sudah saya lakukan terkait dengan topik ini. Hanya baru permulaan saja. Tapi saya memiliki minat yang sangat besar terkait dengan topik ini. Kira-kira ini adalah outline dari presentasi yang akan saya sampaikan. Jadi, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa judulnya sangat umum, sehingga presentasi saya akan lebih kepada big picture atau gambaran umum dari bidang ini. Saya ingin memberikan pengantar, sedikit pengantar, apa itu isotop, radioisotop, dan radiation, walaupun sudah dijelaskan tadi, saya mungkin akan membahas sedikit saja. Kemudian yang berikutnya, measurement atau pengukuran dan aplikasi dari stable isotop, yang tadi sudah dijelaskan juga oleh pembicara sebelumnya, saya ingin sedikit saja. Kemudian ini sebetulnya mungkin lebih keahlian saya terkait dengan pengukuran dan aplikasi dari radioisotop untuk aplikasi radioisotop pada bidang lingkungan. Kemudian kesimpulan. Sebagai introduction atau pengantar, ini juga merupakan bentuk education ya, pendidikan untuk halayak ya, mungkin bagi bapak ibu yang sangat tidak familiar dengan dunia nuklir, maka mungkin ini akan bermanfaat. Tapi untuk teman-teman Batan atau Bapeten yang berpartisipasi dalam webinar kali ini, mungkin ini sesuatu yang sudah di luar kepala. Tapi mudah-mudahan saya bisa mewakili kepentingan Batan dan Bapeten untuk melakukan edukasi kepada publik. Jadi saya ingin mengatakan kepada bapak ibu sekalian bahwa kita hidup bersama radiasi ya. Setiap hari, bahkan setiap detiknya, itu kita hidup bersama radiasi. Kita terkena radiasi setiap saat yang berasal dari alam atau natural radiation. Baik itu cosmic radiation berasal dari angkasa, matahari, kemudian radiasi dari permukaan tanah, kemudian makanan yang kita makan, kemudian radionuklide yang mungkin kita hirup. Apalagi kalau kita melakukan aktivitas tambahan ya, semacam kita melakukan travel atau perjalanan dengan menggunakan pesawat udara, maka kita akan mendapatkan additional radiation exposure atau exposure radiasi tambahan. Itu juga ketika kita melakukan health examination atau check up ya, misalnya dengan X-ray, CT scan, atau kemudian misalnya teman-teman yang terkena musibah kanker, misalnya mendapat penyakit kanker misalnya, melakukan radioterapi, maka dia akan dapat radiasi tambahan. Lalu tadi sudah juga dijelaskan bahwa radioisotop sebagai sumber radiasi itu ada yang bersumber dari alam dan ada yang artifisial atau buatan manusia. Natural radioisotop bisa dari atmosfer, sebagai contoh sebagai hasil interaksi antara cosmic radiation yang diproduksi oleh matahari, sebagai contoh matahari melepaskan neutron, kemudian neutron berinteraksi dengan elemen yang ada di atmosfer,
kemudian elemen tersebut sebagai contoh nitrogen, dia akan menjadi radioisotop nitrogen, nitrogen 14 misalnya dalam hal ini. Kemudian nitrogen 14 bertransmutasi menjadi karbon 14 yang memiliki half-life yang lebih panjang, maka dia akan turun ke bumi dan masuk ke dalam siklus di lingkungan. Ada banyak contoh atmospheric radioisotop lain yang diproduksi setiap saat, seperti tritium, berilium, sodium 24, silikon, sulfur dan seterusnya, yang ini secara terus-menerus diproduksi ya setiap saat selama matahari ada, yang beberapa diantaranya telah dimanfaatkan untuk aplikasi penelitian seperti misalnya untuk sedimen dating atau mengukur umur sedimen ya, dan seterusnya. Yang kedua ada terrestrial radioisotop secara umum ya, tadi sudah dijelaskan juga ada uranium 238 series dan banyak turunannya, ada radon dan toron tadi yang sudah dijelaskan, ada aktinium series atau uranium 235 series dan turunannya, ada thorium series dan potasium 40. Lalu yang pembagian besar yang kedua adalah artificial atau anthropogenic radioisotop, yaitu radioisotop yang diproduksi sebagai akibat dari aktivitas manusia, salah satunya adalah radioisotop yang diproduksi melalui nuclear power plant atau pembangkit listrik tenaga nuklir, cyclotron atau akselerator yang untuk memproduksi radioisotop, atau mungkin bom atom ya, yang aktivitas yang jarang terjadi. Salah satu radioisotop yang populer di artificial radioisotop yang populer dipakai adalah salah satunya cesium 137 ya, yang nanti akan dipresentasikan juga oleh pembicara selanjutnya. Sebagaimana hal lain, isotop atau radioisotop memiliki dua sisi, yaitu sisi advantage atau keuntungan dan sisi kerugian atau disadvantage. Di sini adalah beberapa keuntungan yang dapat kita peroleh dari isotop, radioisotop khususnya. Sebagaimana sudah khalayak tahu bahwa radioisotop adalah energi source yang sangat efisien dan sangat besar. Sebagai perbandingan pada dengan unit masa yang sama, uranium dapat menghasilkan energi 10.000 kali lebih besar dibandingkan dengan fossil fuel seperti batu bara, gas, dan minyak, dengan atau tanpa menghasilkan atau memproduksi gas CO2. Walaupun kita tahu bahwa PLTN itu akan menghasilkan limbah radioaktif yang penanganannya sangat menantang. Kemudian keuntungan selanjutnya untuk bidang kesehatan, kita tahu ada CT scan, untuk cancer imaging, dan radioterapi untuk orang-orang yang menderita cancer. Kemudian di bidang industri, infrastruktur, kita mengenal ada destructive testing ya, untuk mengetahui adanya cacat atau tidak pada sebuah produk, misalnya sebagai contoh. Dalam bidang pertanian atau agriculture, kita bisa melihat radioisotop dipakai untuk mutasi genetik ya, dengan mengiradiasi misalnya katakanlah bibit tanaman, misalnya biji tanaman misalnya katakanlah. Kemudian bisa digunakan juga untuk mengontrol hama dengan memandulkan hama. Saya sudah melihat langsung aplikasinya ketika saya mendapat kesempatan untuk berkunjung ke IAEA di Austria, aplikasi-aplikasi yang sangat luar biasa yang mungkin hanya teman-teman Batan yang tahu dan belum terdesiminasi secara luas ke halayak. Lalu yang berikutnya salah satunya adalah untuk tracer atau perunut bagi proses-proses di lingkungan, proses biologi, proses kimia yang mungkin sedikit akan saya bahas di sini. Sisi kerugian dari radioisotop tentunya tadi sudah disampaikan bahwa radioisotop akan memproduksi radiasi karena dia akan meluruh menjadi isotop yang stabil atau stable isotop. Dia bisa mengekspos atau ya mengekspos makhluk hidup dan manusia khususnya, baik itu yang bersumber radiasi yang bersumber dari luar tubuh atau external exposure radiation maupun radiasi yang bersumber dari dalam tubuh manusia atau internal exposure radiation karena termakan atau terhirup oleh manusia. Namun jangan salah bahwa secara alami kita tidak bisa menghindari untuk terekspos oleh radiasi sebagaimana saya sebutkan tadi. Bahkan dalam data dari Badan Atomic Energy Agency, dalam setiap tubuh manusia
setidaknya akan mengandung 5 radionuklide atau radioisotop ini. Bahkan pisang, mungkin Bapak-Ibu sering mengkonsumsinya, itu salah satu buah yang merupakan salah satu sumber potasium 40, yaitu atau kalium 40, radioisotop potasium. Yang sebagai gambaran, data dari Max Jepang, kalau kita mengkonsumsi 1-100 buah pisang, itu kita akan menerima dosis radiasi tahunan yang hampir sama dengan orang-orang yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu saya sedikit ingin menambahkan tentang apa itu isotop, radioisotop, dan radiation. Ini adalah struktur atom yang sederhana dari hidrogen yang terdiri dari elektron dan inti atom. Kemudian inti atom terdiri dari proton dan neutron. Lalu di sini ada 3 hidrogen, ya, hidrogen 1-1, hidrogen 1-2, 1-3. Lalu ini adalah nomenklatur dari sebuah elemen. Kita akan mengenal atom, atomic number atau jumlah proton. Di sini ada 1 yang merupakan identitas dari atom itu sendiri. Misalnya hidrogen dia akan selalu 1. Karbon misalnya dia akan 6 dan seterusnya. Kemudian ada A atau mass number, itu merupakan penyumbangan proton dan neutron yang dia akan menentukan massa dari sebuah atom. Dan X sendiri adalah simbol elemen, misalnya hidrogen adalah H, karbon C, dan seterusnya. Lalu apa itu isotop? Tadi sudah dijelaskan bahwa memiliki atom number yang sama dan massa yang berbeda. Jadi kuncinya adalah massa. Kemudian apa radioisotop? Radioisotop adalah isotop yang memiliki kelebihan jumlah neutron atau proton sehingga dia tidak stabil. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa stable isotop itu ada hidrogen 1 atau hidrogen, kemudian hidrogen 2 atau deuterium, dan radioisotop adalah hidrogen 3, tritium. Kemudian karena radioisotop itu tidak stabil, maka dia akan melakukan decay atau melakukan transformasi menjadi stable isotop dengan melepaskan radiasi. Lalu apa itu radiasi? Ini sedikit gambar dari energi diagram dari beberapa radioisotop yang ada beberapa skema transmutasi, tapi secara umum saya ingin menjelaskan hanya 2 di sini, yaitu beta decay atau beta transformation dan alpha decay atau alpha transformation. Ada yang pure beta seperti strontium 90, dia bertransformasi menjadi zirconium melalui yttrium 90 dengan melepaskan elektron atau positron beta minus atau beta positif, sehingga kita bisa mengukur konsentrasi dari strontium dengan mengukur elektron atau positron yang dipancarkannya. Ada yang seperti cesium 137, dia melakukan transmutation dengan beta decay, tapi dia melalui metastable state yang pada akhirnya dia akan menuju level yang stabil dengan melepaskan gamma energi, disebut dengan gamma emitters radioisotop. Nah, kita bisa mengukur konsentrasi radioisotop gamma emitters dengan mengukur gamma ray yang dikeluarkan dengan energi tertentu yang unik, yang tidak sama dengan elemen yang lain. Kita bisa mengukurnya. Kemudian ada alpha emitter, contohnya uranium 235, dia bertransmutasi dengan melepaskan helium atom atau kita lebih mengenalnya dengan alpha particle. Jadi radiation adalah foton, bisa gamma ray, dan particles, bisa elektron, bisa alpha, bisa neutron yang dilepaskan oleh radioisotop ketika dia bertransmutasi menjadi stable isotop, dengan melepaskan ini gelombang ataupun partikel. Di dunia ini telah teridentifikasi sekitar 339 natural isotop, 252 diantaranya adalah stable isotop, dan lebih dari 3.000 adalah artificial radioisotop yang diproduksi tadi di pembangkit listrik tenaga nuklir ataupun di cyclotron ataupun melalui atomic weapon misalnya. Ini adalah data yang tersedia di Badan Atomic Energy Agency, seluruh isotop baik itu stable maupun radioisotop yang bisa diakses secara gratis. Sehingga kita ketika kita mau melakukan penelitian, kita bisa mencari apakah
elemen tertentu memiliki radioisotop atau memiliki stable isotop yang lain atau tidak. Kita bisa menentukannya dulu, lalu radioisotopnya apa, apakah beta, gamma, ataupun alpha. Selanjutnya, ini saya singkat saja karena pertama ini bukan keahlian saya secara langsung dan juga saya tidak memiliki banyak riset terkait dengan ini. Tapi saya akan sedikit menyinggung karena saya memiliki keminatan yang besar terkait dengan topik ini dan saya pernah sedikit belajar ketika saya melakukan fellowship di Australia Nuclear Science and Technology di Sydney, Australia. Yang mereka banyak menggunakan aplikasi stable dan radioisotop untuk penelitian lingkungan hidup. Tadi mengingatkan kembali bahwa kuncinya adalah perbedaan massa, lalu sehingga pengukurannya menggunakan mass spektrometri, menggunakan RMS, seperti tadi sudah dijelaskan secara detail, delta value yang menunjukkan rasio stable isotop, lalu saya sedikit menambahkan terkait dengan adanya isotopic fractionation. Ini adalah kunci untuk penelitian khususnya terkait dengan isotop hidrologi ya, bahwa ada proses fraksinasi di mana rasio berubah ketika katakanlah di sini air, dia berpindah dari satu fase ke fase yang lain, seperti dari liquid ke vapor dan sebaliknya. Sehingga misalnya dari liquid ke vapor atau dari liquid ke uap air, atom berat akan cenderung tertinggal di liquid dan atom ringan akan cenderung berpindah ke vapor atau ke uap air, sehingga rasionya air lebih berat daripada uap air. Kemudian kalau kita berbicara sumber hujan yang bersumber dari uap air dari laut, maka antara initial precipitation atau hujan yang pertama dengan hujan yang kedua juga akan memiliki stable isotope ratio yang berbeda. Jadi hujan yang terjadi pertama dekat dengan pantai, dia akan mengandung lebih banyak atom berat dibanding dengan precipitation atau hujan yang terjadi jauh lebih berjarak dari pantai. Ini terkait dengan rate yang atau kecepatan dari perpindahan atom berat dan atom ringan yang berbeda. Atom berat percepatan perpindahannya lebih lambat dibandingkan atom ringan. Lalu fractionation proses ini adalah temperature dependent atau tergantung dengan temperature. Sehingga berdasarkan data dari teman-teman ENSTO, bisa kita lihat bahwa ada geographical difference antara daerah yang dekat dengan pantai dengan yang jauh dari pantai. Lalu grafik di bawahnya menunjukkan dengan jelas perbedaan stable isotopic ratio untuk daerah yang hangat dengan daerah yang dingin. Ini tadi sudah dijelaskan juga tentang isotop ekologi, baik secara fundamental maupun aplikasinya, saya tidak akan mengulang. Saya ingin meng-highlight hasil riset dari teman-teman ENSTO terkait dengan food provenance analysis, yaitu analisis asal-usul makanan. Menggunakan isotop ratio karbon 13 dan nitrogen 15 yang hasilnya menarik, yang bisa membedakan dengan jelas makanan seafood produk ya, yang diimpor bersumber dari impor maupun membedakan antara seafood produk yang diimpor dan seafood produk yang diproduksi secara lokal di Australia dan membedakan antara seafood produk yang ditangkap di alam dan seafood produk yang dibudidayakan. Ini sudah sampai jauh aplikasi pemanfaatannya dalam konteks telah digunakan untuk membuktikan klaim dari pelaku usaha perikanan ya, untuk membuktikan bahwa klaim mereka, misalnya mereka menjual produk lokal itu benar misalnya, ataukah mereka menjual produk hasil budidaya itu benar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang radioisotop, bagaimana pengukurannya dan bagaimana aplikasinya. Kebetulan saya bekerja di Radioisotop Center, belajar dan bekerja di sana sebagai peneliti, di mana di tempat kami kita bisa menggunakan ansil radioisotop, itu isotop yang ya, yang tidak terbungkus ya, ansil untuk eksperimen. Jadi secara prinsip pengukuran konsentrasi radioisotop adalah dengan mengukur radiasi, baik itu foton atau partikel yang diradiasi per unit waktu. Jadi bisa dijelaskan bahwa satuannya adalah becquerel, itu jumlah
transmutasi atau disintegrasi dari radioisotop menjadi stable isotop persatuan waktu. Dalam pengukuran kita salah satunya ya, harus mempertimbangkan sifat dari radiasi yang dikeluarkan oleh radioisotop itu sendiri, karena alfa, beta, gamma. Alfa karena dia partikel berat, merupakan atom helium, dia bisa di stop hanya oleh sebuah kertas. Kemudian beta dia adalah elektron, dia bisa menembus kertas, tapi dia bisa di stop hanya dengan selembar aluminium. Gamma dia adalah electromagnetic wave, sehingga dia bisa menembus banyak material. Sehingga dalam hari ini saya lebih tertarik, terutama lab group research saya lebih tertarik dengan gamma energy karena dia sifatnya tadi. Sehingga kita bisa melakukan non-destructive sample measurement, jadi measurement tanpa melakukan sample preparation. Kalau dibandingkan dengan alpha, beta, kita harus melakukan separasi sebelum melakukan pengukuran. Tadi udah, sebagaimana saya sudah jelaskan sebelumnya, ini energi diagram. Sebagai contoh, cesium 137 dia mengeluarkan gamma ray dengan energi 662. Lalu kita bisa mengukur konsentrasi dari cesium 137 ini dengan mengukur gamma energi 662 dengan gamma spektrometri sebagai contoh. Ini adalah proses kalibrasi dan sample measurement dengan menggunakan gamma spektrometer di lab kami. Kami lakukan kalibrasi dengan menggunakan standar source yang diproduksi oleh institusi di Jepang yang terdiri dari elemen yang mengemisi energi gamma dari energi gamma rendah sampai energi gamma tinggi. Kemudian kita melakukan pengukuran dengan equipment yang kita punya. Lalu kita bandingkan hasil pengukuran dengan nilai standar, lalu kita mengetahui quantum efficiency atau efisiensi dari penghitungan. Lalu kita juga memperhatikan geometri atau ketebalan dari sampel. Jadi kita memiliki sampel dengan standar sampel dengan ketebalan tipis sampai tebal untuk mengconsider atau mempertimbangkan ketebalan sampel dalam kalibrasi. Ini adalah tampilan dari layar gamma spektrometer di lajur mendatar atau sumbu X itu terdapat energy region, jadi kita bisa memilih energy region dari gamma yang akan kita ukur sesuai dengan data yang kita punya. Kemudian sumbu X kita akan mendapatkan number of disintegration atau count. Sehingga kita akan dapat menghitung aktivitas activity concentration atau konsentrasi activity dari masing-masing radionuklide dalam sebuah sampel, biasanya dalam satuan becquerel per gram sampel. Lalu kita bisa melakukan kalkulasi dengan mempertimbangkan half-life dari elemen radioaktif tersebut untuk mendapatkan konsentrasi radioisotop dalam satuan mol per gram sampel. Lalu bagaimana aplikasi dari radioisotop dalam eksperimen? Misalnya radioisotop dapat digunakan sebagai label atau penanda bagi isotop yang lain pada sebuah elemen. Sebagai contoh, saya menggunakan cesium 137 untuk digunakan sebagai label bagi cesium elemen. Karena basic asumsinya adalah semua isotop pada elemen memiliki chemical behavior yang sama. Misalnya di sini saya melakukan studi bioakumulasi oleh bakteria, bioakumulasi cesium oleh bakteria dengan menggunakan radioisotop cesium 137. Dengan mudah saya bisa mengukur konsentrasi cesium yang dilabel dengan cesium 137 di sampel yang sangat kecil. Yang ini setelah kami ukur dengan equipment yang lain, misalnya dengan FSM, EDS, kemudian TM, EDS, ini tidak dapat dideteksi. Ini menunjukkan bahwa gamma spektrometer memiliki detection limit yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan non-destructive measurement yang lain. Ini sedikit data dari penelitian kami terkait dengan pencemaran cesium 137 di tanah. Ini adalah profil vertikal cesium 137 di tanah yang diukur dengan gamma spektrometer. Ini adalah total konsentrasi dari cesium 137 di tanah. Namun lebih dari itu, dengan menggunakan radioisotop ini kita bisa juga membuat image. Jadi kita tidak hanya akan tahu
berapa banyak konsentrasi dari radioisotop dalam sebuah sampel, tapi kita akan mengetahui letak atau posisi dari radioisotop itu berada, yang ternyata tidak homogeneous distributed atau tidak terdistribusi secara homogen, dia heterogen. Yang ini akan kami pelajari lebih jauh, partikel-partikel apa yang bisa menyerap cesium lebih banyak. Ini adalah contoh dari aplikasi radioisotop untuk penelitian bidang mungkin bisa dikatakan ekologi atau perikanan oleh teman-teman di Enstow Australia. Studi tentang bioaccumulation dari kadmium dan zinc dengan menggunakan radioisotop kadmium 109 dan zinc 65. Tentunya kadmium 109 dan zinc 65 ini adalah artificial radioisotop, sehingga kita hanya bisa melakukan riset ini di fasilitas radioisotop atau di nuclear research reactor, lembaga listrik dan nuklir untuk riset yang biasanya memiliki safety standar ya, yang telah diakui oleh regulator, atau di Indonesia diregulasi oleh Bappeten misalnya. Mungkin saya kira di Batan kita bisa melakukan hal yang serupa. Nah, kita di sini bisa melihat di grafik sebelah kiri bahwa kita dengan mudah bisa mengukur kadmium accumulation oleh krustasea ya di sini, dan kita juga bisa melihat depuration atau pelepasan dari kadmium. Jadi ketika krustasea dipelihara dalam akuarium yang dicemari selama 21 hari untuk melihat akumulasi, kemudian berikutnya kita meletakkan atau memelihara krustasea tersebut di akuarium yang bersih, yang kita bisa melihat apakah elemen tersebut terakumulasi atau dia hanya terserap kemudian terlepas. Jadi kita bisa melihat biological half-life, umur dari sebuah elemen di dalam tubuh organisme. Begitu juga dengan hal yang sama dengan zinc. Lalu sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, kita juga bisa membuat image dengan meng-slice menggunakan micro-slice, jadi meng-slice udang katakanlah di sini dengan sangat tipis menggunakan micro-slice, kemudian di sampel tersebut diletakkan di radioisotop imaging, maka kita bisa mendapatkan image seperti di bawah. Jadi kita bisa mengetahui dengan persis di mana lokasi dari radioisotop terakumulasi beserta dengan konsentrasinya. Lalu keuntungan yang berikutnya adalah kita bisa melakukan measurement terhadap organisme hidup. Jadi kita bisa tidak harus membunuh organisme yang sedang kita pelihara, tapi kita bisa mengukur kandungan, katakanlah di sini kadmium atau zinc radioisotop di dalam tubuh kepiting atau ikan yang sedang kita pergunakan dalam eksperimen kita. Namun tantangannya jelas dalam kalibrasi, kita memerlukan teknik khusus untuk melakukan kalibrasi agar kita menghasilkan pengukuran yang akurat. Saya kira demikian presentasi singkat saya. Sebagai penutup, saya ingin mengambil kesimpulan bahwa banyak sekali keuntungan dari aplikasi stable dan radioisotop untuk memperkaya ya, untuk for enhancing environmental research, yang mungkin apa kita bisa menjawab baik itu pertanyaan-pertanyaan riset yang fundamental maupun yang bersifat aplikasi. Ini terletak pada, saya pikir, detection limit yang sangat rendah. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan image untuk melakukan visual analysis. Saya pikir kolaborasi-kolaborasi baik nasional, misalnya antara IPB University dengan Batan, atau international collaboration antara IPB University atau ITB dengan Ensto di Australia atau dengan lab kami di Hiroshima, itu sangat sesuatu yang sangat mungkin dilakukan. Satu kuncinya adalah kita bisa mendevelop research plan yang baik sehingga kita bisa apply ke fasilitas tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas share ilmunya, Pak Triyono. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Malahyati Yusuf. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Tanah IPB.
Beliau S1, S2, dan S3 di IPB juga. Materi yang disampaikan adalah tentang aplikasi isotop 137 CS dalam kajian korosi tanah. Baik, kepada Ibu Kimala untuk kami persilahkan. Terima kasih, Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebenarnya pada hari ini saya mewakili dari tim untuk menyampaikan sebagian dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, yaitu terkait dengan aplikasi isotop cesium 137 dalam kajian erosi tanah. Nah, baik. Berikut adalah pendahuluannya. Jika kita melihat foto-foto ini, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sering melihatnya di sekitar lingkungan kita. Nah, kenapa foto-foto ini? Karena tentunya pasti ada kaitannya dengan topik yang disampaikan hari ini. Pada lahan-lahan terbuka, terutama apabila terjadi hujan, maka tanah akan gampang sekali mengalami kerusakan, yaitu terjadi dispersi. Sehingga pada akhirnya pasti akan terjadi proses erosi tanah. Nah, dari hasil literatur, itu untuk erosi tanah dari lahan pertanian kering di Indonesia rata-rata melebihi dari 15 ton per hektar per tahun. Nah, lalu jika kita masuk ke dalam skup yang lebih kecil, yaitu di sini daerah aliran sungai, contohnya yaitu untuk Das Ciliwung Hulu, itu nilai erosi tanah prediksinya sekitar 240 ton per hektar per tahun. Jadi memang masuk dalam kategori tinggi untuk nilai erosinya. Nah, tentunya proses kehilangan tanah yang terjadi dari lapisan atas yang terbawa oleh aliran permukaan, lapisan atas permukaan tanah. Sehingga pada jangka waktu yang panjang akan terjadinya penurunan kualitas lahan. Nah, Das Ciliwung Hulu itu terdiri dari beberapa subdas. Salah satunya adalah subdas Ciesek. Kenapa kami memilih subdas Ciesek sebagai lokasi penelitian? Karena dari hasil studi literatur, subdas Ciesek ini memiliki hasil prediksi erosi ataupun pengukuran yang lumayan tinggi, baik di lahan agroforestry. Lalu hasil pengukuran erosi pun menggunakan petak erosi langsung di lapangan dengan ditanami sayuran, itu menghasilkan erosi sekitar 122 hingga 206 ton per hektar per tahun. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa apabila kita melakukan pengukuran erosi langsung di lapangan, itu pasti kita harus menunggu adanya hujan. Berarti kita melakukannya di musim hujan, sehingga pengukuran menggunakan pot erosi ini terkendala pada musim. Jadi kita harus pada waktu tertentu. Nah, lalu pendugaan erosi yang juga umum digunakan seperti metode USLA itu juga sebenarnya memiliki beberapa keterbatasan. Karena untuk beberapa parameter, terkadang kita harus membuat asumsi-asumsi sehingga hasil prediksi yang diberikan itu tidak menjadi bias. Nah, terkait hal tersebut, maka bagi sebagian stakeholder mungkin atau kita peneliti yang membutuhkan kajian cepat terkait erosi tanah, otomatis membutuhkan suatu metode yang dapat kita gunakan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, adapun salah satu metodenya yaitu penggunaan isotop alam. Nah, sebenarnya penggunaan isotop alam sendiri untuk pergerakan partikel tanah itu sudah lama dikembangkan dan memberikan pemahaman yang baik terhadap proses erosi yang terjadi. Hanya saja memang aplikasinya, terutama di kita di Indonesia, itu masih sangat jarang. Nah, berikut merupakan lokasi penelitian, yaitu Subdas Ciesek dengan luas sekitar 2.500 hektar. Lokasinya adalah di Das Ciliwung Hulu. Nah, untuk analisis isotop cesium 137 sendiri kita lakukan di laboratorium Perbatan
Sedangkan analisis sifat fisik tanah itu dilakukan di Laboratorium Fisika Tanah Departemen Ilmu Tanah IPB. Berikut beberapa alat yang kita gunakan. Untuk analisis isotop sendiri, kita menggunakan alat NCA. Nah, berikut merupakan tata cara pengambilan contoh tanah pada saat penelitian. Jadi, jika kita ingin melakukan analisis erosi menggunakan isotop, itu kita harus menentukan terlebih dahulu lokasi pembanding. Yaitu di sini saya beri notasi P. Nah, kenapa lokasi pembanding ini penting? Dikarenakan dalam analisis baik kualitatif maupun kuantitatifnya, maka untuk menentukan suatu daerah itu mengalami erosi atau tidak, maka dilakukan proses perbandingan antara nilai cacahan atau inventory di lokasi pembanding dengan lokasi yang kita kaji. Di suatu daerah itu bisa dikatakan terjadi erosi apabila nilai cacahan di lokasi pembanding itu lebih besar daripada di lokasi yang kita kaji. Nah, selain itu, untuk lokasi yang dikaji, di sini kita punya tiga transek, yaitu transek pertama, ini adalah kebun campuran, lalu transek kedua, itu adalah lahan tegalan, dan transek ketiga itu adalah lahan terbuka. Oke, untuk berikutnya, pada setiap lokasi pembanding, kan untuk lokasi pembanding maupun daerah transek itu diambil sampel tanah, baik untuk analisis isotop, yaitu menggunakan soil corer, yang gambar di bawah sini, maupun untuk analisis. Nah, masing-masing sampel ini hipotesisnya adalah bahwa terdapat keseragaman yang lateral antara sebaran isotop di permukaan tanah. Nah, untuk sampelnya, kita ambil berdasarkan kondisi di lapang, apakah kondisi transeknya seperti gambar A, B, atau C. Yang pasti, setiap sampel diambil mewakili lereng atas, tengah, dan bawah. Dan sampel diambil pada kedalaman 0 hingga 20 cm. Nah, berikut merupakan persiapan sampel yang kita lakukan, mulai dari memisahkan sampel tanah dari akar dan material lain yang tidak kita perlukan, lalu sampel dikering udarakan. Kemudian setelah kering, kita saring menggunakan saringan 10 mesh sebanyak 300 hingga 400 gram. Nah, sampel ini kemudian kita masukkan ke dalam alat MCA. Nah, jadi yang diukur oleh alat MCA ini adalah nilai aktivitas cesium-137 yang ada di dalam sampel itu sendiri. Dan ini diukur berdasarkan cacahan pada energi 661 kilo elektron volt. Nah, untuk pengukurannya sendiri itu bisa berlangsung dari 18 hingga 24 jam ataupun bahkan lebih seperti itu. Nah, hasil dari alat MCA itu adalah berupa aktivitas isotop dengan satuan becquerel per kilogram. Kemudian nilai aktivitas ini kita konversikan menjadi nilai inventory ataupun aktivitas kumulatif per satuan luas dengan satuan becquerel per meter persegi. Nah, untuk proses konversi ini kita membutuhkan data bobot kering sampel dan juga luas permukaan tanah di dalam soil core itu sendiri. Nah, lalu untuk mengetahui berapa prediksi laju erosi atau deposisinya, maka nilai inventory yang telah kita peroleh itu kita masukkan ke dalam software RadioCal. Nah, di sini kita di dalam software itu sendiri ada beberapa metode, tapi yang kita gunakan adalah metode Simplified Mass Balance Model. Nah, berikutnya kita akan masuk ke hasilnya. Jadi di sini ya kita bisa lihat sama-sama bahwa hasil antara lokasi pembanding dan yang pertama adalah lokasi kebun campuran. Nah, jika kita lihat dari nilai aktivitasnya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahwa ternyata di kebun campuran itu memiliki nilai
aktivitas atau cecehan yang lebih rendah daripada lokasi pembanding. Nah, sehingga dari sini berdasarkan tata cara analisis kuantitatif maupun kualitatif untuk isotopnya sendiri, di lahan kebun campuran ini terjadi proses erosi. Nah, lalu jika kita melihat secara detail dari satu lokasi core ke core yang lainnya, kita bisa melihat bahwa core 2 itu memiliki nilai cecehan yang paling tinggi dibandingkan core yang lainnya. Lalu menurun hingga sampai ke lokasi di core 13. Nah, ini artinya terjadi erosi pada titik core 2 yang kemudian bergerak hingga ke arah core 13. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa nilai rata-rata inventory untuk kebun campuran itu juga lebih kecil daripada lokasi pembanding. Sehingga memang bisa dikatakan bahwa di kebun campuran terjadi erosi dengan net erosi sekitar 306 ton per hektar per tahun. Nah, berikut merupakan hasil untuk tegalan. Jadi di sini juga kita masih bisa melihat pola yang sama seperti yang dihasilkan dari kebun campuran atau mungkin hampir sama seperti itu ya. Jadi jika kita lihat bahwa nilai aktivitas pada lahan tegalan itu masih lebih kecil daripada lokasi pembandingnya. Sehingga di sini bisa kita katakan terjadi erosi juga dengan net erosi sebesar sekitar 18 ton per hektar per tahun. Tetapi di sini jika kita lihat detailnya dari satu lokasi core ke lokasi core yang lainnya, maka kita bisa lihat bahwa dari core 1 itu nilai aktivitasnya lebih kecil dibandingkan core 4. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa erosi terjadi di titik core 1 bergerak ke arah core 4. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa terjadi deposisi di core 4 hingga sampai ke core 5. Lalu pada titik terakhir core 7 kembali lagi terjadi erosi. Nah, nilai aktivitas baik pada tegalan maupun kebun campuran yang hampir mendekati nol, ini sesuai dengan pernyataan Ritchie et al. Yang menyatakan bahwa nilai inventory cesium 137 di wilayah Indonesia sudah sangat mengecil. Namun demikian, karakteristik sebaran data yang diperoleh dari hasil penelitian ini itu masih sesuai dengan teori di mana nilai inventory isotop cesium 137 itu akan semakin kecil berdasarkan dari aktivitas penggunaan lahannya. Jadi jika tadi kita bandingkan antara nilai aktivitas dari tegalan dengan kebun campuran, nilai aktivitas di tegalan itu tetap masih lebih kecil dibandingkan nilai aktivitas yang dari kebun campuran. Sehingga bisa kita katakan bahwa akibat adanya kegiatan pertanian yang intensif di lahan tegalan, itu menyebabkan nilai aktivitas untuk cesium 137 sendiri semakin kecil. Nah, berikut merupakan penugaan dari tanah yang terakhir untuk di lahan terbuka, yaitu transect terakhir. Nah, di sini menunjukkan pola yang berbeda jika dibandingkan dengan dua tutupan lahan sebelumnya, yaitu di kebun campuran dan lahan terbuka. Maksud saya di tegalan. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai aktivitas unsi pembanding, sehingga secara teori itu terjadi proses deposisi baik pada core 1 maupun core 3. Nah, kemudian dari core 3 ke core 5 bergerak itu nilai aktivitasnya semakin menurun. Dan nilai aktivitas di core 5 ini sendiri lebih kecil daripada aktivitas di lokasi pembanding, sehingga pada lokasi core 5 ini terjadi proses erosi. Nah, meskipun demikian, rata-rata inventory di lahan terbuka itu lebih tinggi daripada lokasi pembanding, sehingga secara keseluruhan dikatakan bahwa telah terjadi proses deposisi di lahan terbuka dengan net deposisinya sekitar 101 ton per hektar per tahun. Pola yang sama, maksud saya terjadinya perbedaan pola, yaitu adanya pola proses erosi dan deposisi pada suatu tutupan lahan, ini bisa saja terjadi. Hal yang sama juga dihasilkan dari hasil penelitian Alianta 2019
di mana pada salah satu titik atau lokasi sampelnya itu juga menunjukkan terjadi proses erosi dan deposisi. Nah, hal ini kemungkinan bisa saja disebabkan oleh faktor sejarah pengelolaan dari lahan itu sendiri. Demikian sekilas dari saya, semoga menambah pengetahuan kita semua, begitu juga dengan dari materi pembicara yang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dr. Sri Malahayati atas sharing ilmunya. Baik, sebenarnya kita sudah lewat dari waktu yang sudah kita alokasikan. Kami mohon maaf jika ada pergeseran waktu. Soalnya sayang juga karena ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jika kita sedikit potong itu kayaknya nggak puas kita belajarnya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah diskusi atau tanya-jawab. Mungkin kita mohon maaf juga nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Di sini saya hanya akan memilih beberapa pertanyaan saja untuk satu termin ini. Yang pertama adalah untuk Pak Aan, yang penanyanya adalah Bapak Badra Sanditya dari Batan, yaitu apakah alat IRMS di Indonesia instansi apa saja yang memilikinya? Dan apakah bisa open access untuk digunakan oleh instansi lain? Itu pertanyaan dari beliau, tapi ada anak-anak pertanyaannya ya Pak, ada lagi, yaitu misalkan untuk penelitian yang lebih berat, misalnya PB, CS, atau unsur lantanida, apakah IRMS bisa memisahkan isotop stabil tersebut? Jika tidak, baiknya menggunakan instrumen apa? Kemudian untuk analisis air digunakan tritium, untuk mendapatkannya adalah dengan mengirradiasi deuterium di reaktor nuklir. Apakah saya bisa menggunakan perangkat IRMS untuk memisahkan, bukan untuk analisis, tapi bukan untuk analisis. Baik, Pak Aan, mohon bisa dijawab, Pak. Dipersilahkan. Ya, terima kasih, Bu Nana. Untuk pertanyaannya dari Pak Badra, ya, dari Batan. Iya, untuk alat IRMS tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Irwan, salah satunya ada di ITB, jadi kita bisa menggunakan di sana. Namun untuk di LIPI tadi juga sempat ada yang nanya, ya di LIPI ada enggak? Nah, sayang sekali di LIPI kami belum punya, Pak. Jadi sementara juga kami menganalisis di luar. Jadi pertanyaan Bu Rosika juga ya, dari Batan juga menanyakan hal yang sama, apakah IRMS ada di LIPI. Nah, untuk pertanyaan kedua, barangkali saya kurang menguasai, mungkin bisa Bu Mala atau Pak Ikwan yang nanti bisa menjawabnya. Namun untuk memisahkan deuterium atau yang ketiga untuk menggunakan IRMS, ya pada dasarnya IRMS memang untuk langsung di algoritma alatnya itu dipakai untuk langsung menganalisis. Namun tidak untuk memisahkan material atomnya, gitu ya, tidak memisahkan isotopnya. Namun mungkin konsep dasarnya atau prinsip dasarnya pemisahannya menggunakan elektromagnetik mungkin bisa dipakai untuk memisahkan, tapi mungkin menggunakan perangkat peralatan yang lain. Nah, sejauh ini saya belum mengetahui alat apa yang bisa melakukan seperti itu. Begitu, Bu Nana. Baik, terima kasih Pak Aan atas jawabannya. Berikutnya kita pertanyaan untuk Pak Irwan, Pak. Saya milikan untuk dari pertanyaan dari Bapak Karl Carolus Smith dari UNCEN. Bagaimana melacak sumber mineralisasi AU, CU, AG dengan pendekatan stabil isotop? Dan apakah ada karakteristik khususnya? Bagaimana mengintegrasikan metodenya? Baik, Pak. Silakan Pak Irwan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya cukup kritis untuk bidang eksplorasi. Jadi biasanya base metal AU, CU, AG punya asosiasi dengan mineral-mineral sulfida. Mineral-mineral sulfida, sulfur biasanya ada di situ, dan kalaupun teroksidasi menjadi sulfat. Biasanya kita bisa trace dari sulfur 34. Ya, kalau memang dia asosiasi mineral sulfida.
Ya, tapi kalau bukan undersosiasi mineral sulfida, misalnya secondary mineral, misalnya terbentuk laterisasi, ya tentunya tracknya sulfur dan oksigen menjadi lebih rendah. Ya, jadi ini mungkin kalau kita masih bisa ngelihat jejaknya, tapi jumlah sampelnya yang akan banyak, karena jumlah sulfur dan oksigennya biasanya jadi sedikit kalau sudah menjadi mineral sekunder atau secondary laterite misalnya. Kalau memang primer, hidrotermal, ya biasanya sulfur 3-4. Atau dari larutan, kalau memang ada air, jejaknya dicek di air, dari mana sumber sulfatnya, ya bisa diambil sulfur. Ya, kita pakai elemental analyzer untuk menganalisis sulfur 3-4. Biasanya kita padatkan dulu tuh dari larutan sulfat menjadi endapan sulfur. Dan kita cek sulfur 3-4-nya. Itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Oh ya, saya sedikit tambahkan mungkin tadi IRMS ya di lab ITB, setahu saya BNN itu juga baru punya, Badan Narkotika Nasional, IRMS mereka punya, karena waktu itu BNN studi banding di kita. Dan BPOM dan Bea Cukai juga sedang menjajaki untuk membeli IRMS, tapi mungkin apakah itu open seperti di Batan atau lembaga penelitian seperti Batan ataupun di pendidikan seperti di ITB. Nah, saya kurang tahu itu bisa di open atau tidak. Ya, itu yang setahu kami, karena kami juga komunikasi dengan teman-teman BNN waktu itu pernah ke lab. Ya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Kami mengucapkan mohon maaf Pak Triyono-nya karena ada kuliah yang harus dihadiri, jadi beliau harus izin live duluan, sehingga mungkin pertanyaan untuk Pak Triyono kami simpan dulu nanti. Kita langsung pertanyaan yang disampaikan untuk Ibu Sri Mala Hayati. Di sini adalah, mohon informasi laboratorium yang dapat menguji penelitian Anda tadi, di mana? Saya sangat tertarik dengan penelitian Anda, dan jika untuk tahan galian tambang, untuk tanah pembandingnya apa? Baik, pada Ibu Mala dipersilakan. Terima kasih, Bu Nana. Baik, menjawab pertanyaan dari Ibu Marita ya. Jadi untuk analisis erosi sendiri kemarin kita lakukan di laboratorium FAIR Batan, yaitu di pusat aplikasi isotop dan radiasi. Lokasinya di Pasar Jumat, Jakarta. Nah, untuk lokasi pembandingnya sendiri sebenarnya itu harus dilakukan pada hutan, yaitu pada lokasi yang sama sekali belum terganggu, atau jika pun terganggu itu harus sesedikit mungkin. Tetapi dari hasil beberapa penelitian yang sudah saya baca dan juga dari dokumentasi teknik sendiri dari EIA-nya, itu menyarankan bahwa untuk lokasi pembanding itu harus benar-benar lokasi yang belum terganggu. Jadi diusahakan sebisa mungkin lokasinya adalah hutan. Demikian mungkin sekilas jawaban dari saya. Mungkin nanti kita bisa diskusi juga lebih lanjut, begitu juga dengan anggota tim saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mala atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, maka kami mohon untuk acara berikutnya adalah kata-kata penutup oleh Deputi Kepala PPLH IPB University. Kepada Profesor Yusli Wardiatno kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang masih ada di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali hari ini berjalan lancar meskipun di awal tadi ada sedikit gangguan. Pertama tentu saja sebagai host PPLH mengucapkan terima kasih dengan sangat kepada para pembicara, Pak Irwan, Pak Aan, kemudian Pak Triyono yang sudah left karena ada sesuatu yang lebih penting setelah siang ini, dan tentunya kepada Bu Mala, peneliti kami ini. Kami tentu saja sangat-sangat berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Terima kasih sekali pembicara yang sudah sharing knowledge, ya, sharing ilmu pengetahuan. Karena memang salah satu tujuan PPLH mengadakan ini adalah tadi seperti yang juga sudah disampaikan Pak Irwan, kita membangun jembatan. Kami berharap PPLH ini juga sudah membuka simpul-simpul
peluang kerjasama antar kita semua. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu kalau ada yang ingin menghubungi Pak Irwan, karena di sana ada mesin yang bisa di, ada beberapa pertanyaan di mana sih bisa ngandesi stop stabil. Nah, silakan kontak Pak Irwan, tadi ada Pak Saleh yang bertanya itu. Dan ini saya harapkan bisa jadi kerjasama ke depan, karena kemudian dengan kerjasama tersebut bisa dijadikan tulisan bersama juga. Bagaimanapun ilmu pengetahuan itu berkembang karena saling bekerja sama ini. Jadi hasil riset itu harus dikomunikasikan antar peneliti, dari hasil komunikasi itu apakah melalui jurnal, melalui seminar, atau media lain, ilmu akan berkembang dengan baik. Itu saja saya kira. Terima kasih sekali kepada Bapak-Ibu semua yang sudah dengan sabar, meskipun tadi ada gangguan. Mudah-mudahan berikutnya nanti PPLH juga akan mengadakan sewebinar semacam ini yang bisa menambah khasanah dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusli. Untuk acara selanjutnya adalah kita foto bersama Bapak dan Ibu. Kami mohon kesediaannya untuk menyalakan videonya masing-masing. Silakan dipimpin oleh Mas Marfian untuk memulai foto bersama. Ya, untuk foto bersama, ya untuk foto bersama mohon Bapak Ibu menyalakan videonya. Saya hitung ada posenya atau langsung saja ini? Dengan pose Victory. Victory katanya. Ya, mohon untuk ditahan sebentar ya Pak, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, terima kasih, sudah cukup. Baik, terima kasih Mas Marfian. Mohon maaf jika rada kering giginya ya Bapak dan Ibu ya. Baik, kita sudah tiba di penghujung acara. Kami atas nama panitia mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, terima kasih ya. Pak Yusli. Kapan-kapan ketemu lagi. Ya, insyaallah. Terima kasih semuanya. Maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Nana.